بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Good morning, Sugeng Enjing. Uh, apa kabar, sahabat Inaura dan profesional salon dimanapun Anda berada? Senang sekali di pagi hari ini kami bisa hadir kembali di ruang dengar Anda untuk menyampaikan materi edukasi secara langsung dari di Inaura Jakarta dengan tema classic smoothing. Di hari yang berbahagia ini di hari yang ke-17 2020 di bulan September, kami akan menyampaikan suatu edukasi yang cukup menarik yang tentunya ini bisa menjadi salah satu menu favorit di salon Anda untuk menambah atau meningkatkan profit di salon Anda tentunya dengan menggunakan produk yang berkualitas kemudian edukasi yang terkini bersama Inaura Ya, di kesempatan pagi hari ini bersama saya Idris Jarwo dan di pagi yang ceria ini Uh, saya tidak sendirian. Seperti biasanya, saya akan ditemani oleh salah satu profesional educator Inaura. Dia ini sangat berbakat, kemudian muda, dan yang pasti rupawan juga, ya. <laughs> dan sudah ada di samping kiri saya, Imam Sofian. Oke, okay, selamat okay. pagi, teman-teman sahabat Inaura profesional. Ya, ya, selamat pagi, selamat apa ya? Berjumpa lagi, <laughs> berjumpa, berjumpa lagi ya, ya, lagi mam ya. saya sama Mas Edi ya. ya. Setelah kemarin, minggu kemarin kita live ya, Mam. Ya, ya minggu kemarin nggak terasa. Sekarang udah udah hari Kamis hari lagi, kamis kan? Lagi, ya kan ya. Kemarin kan uh, minggu lalu, Imam kalau nggak salah live juga di hari Kamis ya. Iya, di hari waktu kamis. itu kita smoothing for men. Ya, ya. cowok Iya untuk dirambut uh, cowok. Atau rasa sekarang udah hari ya. Kamis lagi. Udah hari Kamis lagi karena uh, begitu uh, banyak rutinitas ataupun aktivitas kita sehari-hari, Imam, sehingga waktu itu kalau kita isi dengan sesuatu yang positif Bener. akan memberikan impact ataupun imbas yang baik juga Bener. dan nggak terasa waktu kita bisa berjalan dalam uh, satu pekan ini nggak taunya sekarang sudah hari Kamis dan kita harus on air lagi. <susuk> <tuk> iya. <gark> Jadi kita Makanya besok Jumat lagi. Jumat lagi. Besok <tuk> udah weekend. <gark> Oke. Okay. Nah, Imam pagi hari ya. ini kita mau ngapain ya? Uh, kita kita apa ya kelas uh, sensitif ya untuk rambut uh, smoothing rambut sensitif itu rambut yang sensitif rambut yang sudah uh, pernah diwarna mm -hmm. atau pernah uh, bleach hair ya dalam hal ini rambut yang memiliki porositas porositas cukup tinggi ya cukup tinggi, oh ya. oke okay. tapi sekarang tuh era uh, sekarang tuh banyak uh, susah mm -hmm. ya nemuin rambut yang virgin hair tuh udah jarang oh, oke okay. sekarang rata-rata orang datang ke salon mau di smoothing pasti rambutnya sudah diwarna sudah diwarna, nah, sudah diwarna betul kan? sekali karena memang seiring dengan waktu ya Mamir bahwa ya. Uh, kebutuhan hmm. uh, untuk proses kimiawi di rambut baik itu wanita maupun pria itu hmm. sangat uh, tinggi di mana permintaannya Bener. di salon ya, ya. dan hampir rata-rata uh, kondisi rambut klien sekarang ini ya. uh, jarang sekali yang seperti Imam sampaikan ya. tadi kondisinya virgin Menurut -menurut 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 artinya sudah sudah susah betul udara. sekali artinya bahwa uh, apa uh, margin ataupun market daripada rambut-rambut sensitif itu juga uh, banyak ya mam banyak ya. dan uh, ini uh, merupakan suatu apa ya mam kalau saya bilang sih ini suatu kesempatan buat kita hmm. untuk uh bisa menghandle kondisi rambut-rambut yang memiliki porositas yang cukup tinggi kemudian masih bisa kita lakukan proses kimiawi ya tentunya dengan uh, analisa hmm. dan teknik yang tepat ya Mas ya dan pemilihan produk yang uh, tepat juga uh, sangat berpengaruh juga betul sekali nah di kesempatan pagi hari ini uh, tema kita adalah klasik uh, smoothing on Sensitized hair dan pagi hari ini nanti juga Imam akan menyampaikan uh, mulai bagaimana cara mendiagnosa kemudian bagaimana menentukan uh, varian step 1 yang mana yang paling cocok dengan kondisi rambutnya hmm. kemudian yang paling penting adalah teknik aplikasinya seperti apa dan uh, produk pendukungnya itu apa saja sih untuk kondisi rambut-rambut yang sensitif karena kita saat ini sudah launching ya Mam ya benar kita produk, uh, baru? produk uh, treatment terbaru terbaru yang ini sangat cocok sekali buat rambut rambut untuk yang rambut, sensitif lah ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan ya iya. salon ya kan sekarang zaman mm -hmm. sekarang udah uh, berkembang ya kan sudah berkembang juga udah pada ngerti medsos jadi mm -hmm. dia main warnain uh, sendiri lah apa smoothing sendiri lah yang oh, okay. rusak datang ke salon betul ya sekali kan. nah itu uh, menjadi uh, apa ya challenge juga buat uh, hmm. para hairdresser ya betul. gimana hmm. cara menangani uh, ya. apa gimana sih caranya tuh buat uh, supaya punya tetap sehat tetap ya sehat kan? tapi masih bisa kita lakukan proses kimia ya juga. proses kimia juga entah itu pewarnaan entah itu smoothing ya, ya seperti itu nah di pagi hari ini kita nanti juga akan uh, menghadirkan satu model yang rambutnya memang sudah memiliki porositas ataupun sensitivitas yang cukup tinggi dan uh, kami juga sudah me, me, apa ya istilahnya mengabadikan uh, fotonya uh, maksudnya kita tadi sudah memberikan uh, dokumentasi before rambutnya seperti apa kemudian pada saat uh, pencucian itu kita melakukan treatment dengan uh, produk apa kemudian uh, pengaplikasiannya bagaimana itu semuanya sudah kita siapkan untuk dokumentasinya namun sebelum kita memulai acara pagi hari ini Imam Ya. Terlebih dahulu kita akan informasikan juga bahwa uh, rekan kita yang ada di daerah saat ini juga ya. sedang berlangsung hmm. uh, melakukan edukasi-edukasi ya. di daerah masing-masing uh, ya, Mam ya. ya karena uh, edukasi ya kekuatan kita tuh sekarang apa? Edukasi itu lebih untuk uh, apa ya? mengembangkan mengembangkan ya kan uh, ya. para profesional salon untuk mm -hmm. apa ya? gimana caranya bisa uh, memakai menggunakan produk Inaura, produk Inaura. Ya, karena seiring dengan uh, perkembangan zaman ya, Mam sekarang ya. ini yang namanya edukasi ataupun uh, belajar itu kan hmm. bisa kapan dan di mana saja benar, salah satunya betul. seperti yang kita lakukan hari ini ya kan. di sini juga ya yaitu kita melakukan live streaming ah. dari studio Inaura Jakarta dan uh, tentunya dengan edukasi akan membuat para uh, sahabat Inaura dan profesional salonnya akan jauh lebih confident benar sekali dalam mengaplikasikan produk-produk hmm. berkualitas dari Inaura tentunya juga ini uh, akan hmm. bisa membantu untuk untuk meningkatkan profit bisnis iya, salon semua juga, juga ya betul sekali. sekali jadi buat teman-teman uh, para mm -hmm. profesional salon misalkan oh saya ini uh, belum pernah nih di edukasi karena mungkin okay. uh, wilayahnya uh, susah terjangkau kan, terjangka. ya, sulit nah oh. jadi nggak mm -hmm. usah nggak usah takut nggak usah pesimis kita mm -hmm. juga uh, mengadakan edukasi secara online, edukasi juga online. online. semua bisa uh, merata gitu betul sekali dan siaran langsung ini bisa anda saksikan di Instagram maupun di Facebook dan uh, jika anda nanti tertinggal menyaksikan acara live streaming ini jangan khawatir Anda bisa menonton ulang di YouTube ya jadi nanti Anda bisa uh, ini lagi ya Mam ya dibuka-buka di review lagi dibuka di raya, di raya. lagi uh, bagaimana cara melakukan uh, smoothing hmm. on sensitized hair dengan uh, tema klasik uh, smoothing ini nah pagi hari ini sudah ada rekan kita Denny yang ada di Jawa Tengah tepatnya di hmm. kota Sragen ya Sragen mana? betul sekali hmm. Pagi hari ini eh, rekan kita Denny yang lagi ada di Seragen Jawa Tengah ini akan membawakan tema color, dan color dan smoothing, smoothing color ya. Color, jadi dua, dua dua materi, dua materi. Dua materi yang ini dua-duanya juga ada sangkut pautnya dengan pewarnaan dua ya, pewarna. Satu tentang smoothing sekaligus kita uh, warna, juga sekaligus uh, pendalaman tentang warna juga. Dan pendalaman tentang warna juga, tepat sekali. Menarik ya, Mam, Ma kalau kita berbicara masalah yang namanya service color, yeah. uh, service smoothing itu memang uh, ini salah satu menu yang uh, menjadi andalan yeah. di tiap salon karena hmm. uh, dua servis ini adalah dimannya permintaan dari klien itu cukup banyak ya hmm. oke okay, berikutnya ada siapa lagi imam ada dede ya ya ada dede <laughs> ada dede itu uh, rekan kami dede yang saat ini lagi ada di surabaya hmm. tepatnya ada di biang, biang. salon surabaya, surabaya. Biang. biang biang maksudnya ini adalah uh, selalu muda biang. Biang. Artinya, uh, pengen selalu tampil muda, Mbak Cleopatra ya, uh, Kak David ya, ini kan yang ini, Kak David ya, <laughs> <Ternyata saya> belum, <laughs> belum pernah ke sana. <laughs> <laughs> kita okay. jumpa sama ya oke oh ya, ya. <laughs> oke okay, okay, baik nah uh, berikutnya juga ada rekan kami yaitu Gunawan yang pagi hari ini uh, sedang berada di kota Palopo Aduh, jauh juga, Sulawesi ya. Selatan hmm. ya jauh uh, banget ini di daerah Sulawesi Selatan tepatnya di kota Palopo dan pagi hari ini Gunawan ini juga akan melakukan edukasi secara langsung juga di sana ya Mam ya Jadi kita uh, sampai ke mm -hmm. pelosok-pelosok kita datengin betul ya. sekali <laughs> jadi itulah fungsi apa mm -hmm. uh, ya komitmen. komitmen dari Inaura Proposional mm -hmm. ya kan kita menjangkau uh, apa edukasi, ya, edukasi di daerah-daerah daerah, daerah bahkan iya. di seluruh uh, nasional nasional ya. dan uh, mudah-mudahan nanti uh, ketika uh, apa namanya COVID uh, pandemik ini berlalu Insya Allah kita ya. juga akan kembali ya Mami Ya uh, melakukan edukasi uh, secara bersama-sama hmm. ataupun yang kita sebut dengan Workshop, workshop di ya. beberapa uh, daerah di seluruh Nusantara, iya. Nah, uh, Imam uh, tadi itu adalah. Uh Tim kita yeah. ada Dede yang saat ini di Surabaya, kemudian ada Gunawan saat ini sedang ada di Palopo, kemudian ada Denny saat ini sedang ada di Sragen. Sragen mana? Uh, Sragen Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Jadi itu masih area Surakarta. Oh. Mm -mm, Surakarta ataupun uh, sekitar Solo lah hmm. uh, seperti itu. Jadi masih so Solo daerah-daerah daerah Solo sekitarnya situ. Ya. Kan? Solo dan sekitarnya situ. Kalau sebelum pernah ke sana? belum pernah ke Sragen sebelum, belum, belum tahu. Oh, Oke. Okay. <laughs> Mas Oka yang ada di Solo, uh, next uh, Anda harus bikin plan edukasi lagi untuk di Solo karena Imam belum pernah datang ke sana ya. <laughs> 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 Nanti Imam akan datang. <cantan> <cantan> Oke, okay. baik terima kasih dan sebelum kita mulai imam yeah. uh, acara kita ini kita akan sapa-sapa uh, terlebih dahulu sahabat Inaura yang uh, saat ini mungkin sudah mulai bergabung bersama kita untuk menyaksikan live streaming uh, edukasi kita yaitu uh, classic smoothing on sensitized hair. Di sini sudah banyak sekali sahabat Inaura yang sudah bergabung ada Agnes glorify. Oke, oke. Okay. Okay. Glo Agnes glorify pengen banget dapat sertifikat. <laughs> oke, okay, Agnes ditunggu ya. Nanti ini Agnes sepertinya ada di Madiun ya ini ya. Uh, Agnes oke, okay. kemudian ada Ababan Salon di Kuningan. Kuningan Jawa Barat. Selamat pagi buat Ababan Salon, terima kasih uh, Anda selalu setia menyaksikan live streaming kami. Begitu juga dengan Rafif, Rafif Salon. Iya, eh. Rafif Salon. Selamat, okay, pagi, selamat juga. pagi juga buat uh, Karapib ya. Mm -hmm. Dan Sama ada ini Winarti, Luhwinarti. ken, -ken kabar? Becek-becek? iya becek? Nilo Winarti ini orang Bali, orang jadi bali. saya menyapanya pakai bahasa uh, bali. Orang ya, bali, ya, orang bali, <laughs> ya. Uh, Nilo Winarti terima kasih sekali Anda sudah bergabung bersama kami. Kemudian ada Foni Chandra. Chandra, halo selamat pagi Kak Foni yang ada di Makassar ya, ya. Kak Foni Chandra ini ada di Makassar Sulawesi Selatan. Terima kasih Kak Foni sudah bergabung. Kemudian ada Yulis Prayudo juga. Ya. Terima kasih sekali Anda sudah setia untuk menyaksikan siaran live streaming kami. Kemudian ada Ida Kurnia, ada Teh Ida. Iya. Oh, te -ida. Teh Ida. Teh Ida. Oh. <laughs> Finally ya Teh Ida bisa menyaksikan Imam secara langsung di live streaming pagi hari ini. Iya salam sukses selalu juga uh, untuk Teh Ida yang ada di Bandung bersama tim di sana. Terima kasih. Ada uh, siapa lagi? Ada Yus, Yus Kumayor. Oke okay, di daerah Bandung ini ada, ada. timnya dari Teh Ida hmm. tadi ya. Si Yus ini. Ya terima kasih Yus. Anda ada. menyaksikan. Ane, Ane Ane Setiawati. Ane Setiawati. Okay. Oh Selamat pagi juga Kak Ane Setiawati. Okay. Ya kemudian ya. ada salab, siapa lagi mam new face barbershop new face barbershop oke okay. oke okay. okay. new face barbershop ini ada di kota kudus oh kudus iya jawa tengah di sana ada uh, mas uh, siapa mas widodo kalau nggak salah Tapi namanya ini ya, ya. berarti uh, keluar dari hmm. barbershopnya mukanya udah beda berarti <laughs> baru ya. <laughs> New face barber <laughs> ya mungkin ketika udah keluar dari uh, barber sejak itu wajahnya udah 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 berubah ya, ya jadi kayak way. keren, uh, keren, uh, keren, uh, keren. Uh, uh, namanya keren ya uh, new face barber jadi ini kan mungkin uh, kayak kita di uh, operasi plastik gitu ya. <laughs> <laughs> Oke <laughs> okay, bercanda ya. Oke okay, New Face Lovers, thank you so much. Kemudian ada Salon, Citra. Oke oh. okay, Salon Citra. Nah, Terima Jura kasih. juga sudah hadir. Ada Kemudian Marwah Daud. Sri Marwah Daud, Marwah Daud. Oh. ya selamat pagi juga dan ada Azam Sari Marwah Kak Karson Kisaran oh, oke okay, kisaran. baik Kemudian, uh, oh kisaran ini ada di daerah Sumatera, ya Mam Ya, hmm. Mm -hmm. kemudian ada Faida Fa cantik, iya cantik. di daerah oh, Bogor. Bogor, iya, ini, ya, ini Faida cantik juga uh, selalu uh, mengikuti perkembangan edukasi kami. Hmm. Ya, terima kasih sekali buat Anda, sahabat Inaura dan profesional salon dimanapun Anda berada. Dan selamat pagi serta selamat bergabung. Yang baru saja mungkin saat ini Anda baru menyaksikan siaran langsung kami dari studio Inaura. Jakarta tema edukasi pagi hari ini, kita akan mengangkat dengan uh, "smoothing klasik, Di mana "smoothing klasik ini, kita akan menggunakan... Uh, Teknik smoothing tapi dengan menggunakan yang dua langkah ya nanti seperti apa sih step by stepnya dan anda juga boleh atau bisa berpartisipasi di acara ini dengan memberikan pertanyaan ataupun memberikan uh, apa ya masukan kepada kami di kolom komentar silahkan anda ketik dan nanti insyaallah kami akan bacakan satu persatu pertanyaan yang masuk di redaksi kami baik imam tadi kalau kita Berbicara masalah uh, smoothing, ini mm. kan masih menjadi favorit ya, Mam Ya, ya. tetap masih tetap favorit dan sepanjang favorit masa, mungkin. Iya, karena mm. memang uh, apa ya, rambut lurus mm. itu kan identik dengan uh, wanita uh, Melayu ya, mm. ataupun uh, Asia orang Asia, Asia ya. betul kali uh, area Asia Tenggara kita betul, ya, ya lebih ya, itu lebih ke mm -hmm. uh, suka tuh yang lurus yang yang flat, uh, flat lurus. atau lebih lebih natural karena uh, pertama dia hmm. uh, rambutnya itu lebih gampang lebih gampang treatmentnya itu. ataupun hmm. uh, penataannya, penataannya ya penataannya juga penataannya Lama juga, juga lebih rapat tinggal dikeringin betul sekali styling apa apa lagi uh -uh, jadi nggak ribet ya enggak ribet dan hmm. hasil juga tetap flat lurus Demar. natural kemudian tetap uh, shiny berkilau kemudian juga tetap sehat Demar. walaupun di kondisi rambut yang sensitif hmm. dan nanti Imam boleh lo berbagi tips and triknya hmm. di rambut model kita ini tadi kok uh, bisa seperti ini gimana caranya ya, ya seperti itu ya jadi nanti uh, sahabat Inaura uh, silahkan anda uh, bisa uh, memberikan partisipasi anda dengan memberikan pertanyaan di kolom komentar dan kami nanti akan membantu menjawab satu persatu uh, dari pertanyaan yang anda sampaikan ya Imam uh, okay. mungkin uh, apa ya uh, tanpa kita berpanjang lebar hmm. Kita langsung panggilkan saja Modelnya Model kita ya. untuk di pagi hari ini Dan okay. nanti Imam boleh uh, Jelaskan ya okay, uh, Seperti apa step by step pengerjaannya Oke okay. Sahabat Inaura dan profesional salon Dimanapun Anda berada Senang sekali kami dari Tim edukasi Inaura Jakarta pagi hari ini Kami menyiarkan secara langsung Dari studio Inaura Jakarta Untuk Uh, free class tutorial dengan tema classic smoothing on sensitized hair dan pagi hari ini bersama saya Idrus Jarwo dan saya tidak sendirian akan ditemani oleh rekan saya Imam Sofian okay. salah satu uh, professional educator Inaura dan pagi hari ini nanti kita akan sampaikan juga untuk sesi hands on ataupun praktek uh, untuk bisa anda pelajarin nah untuk itu uh, Nanti Anda uh, lihat uh, video yang akan kami putarkan uh, beberapa saat lagi tentang uh, tadi uh, model yang kita persiapkan itu seperti apa dan bagaimana Anda bisa menyaksikan di video berikut. Oke, langsung saja, uh, Erika, silahkan duduk di sebelah sini. Nah, ini adalah uh, model kita. Oke, okay, baik, Erika silahkan duduk. Ya, terima kasih. Dan sahabat Inaura, silahkan anda saksikan video berikut ini sebelum kami akan jelaskan step by stepnya. give me Oke, okay, terima kasih. Anda masih standby di depan laptop dan handphone Anda tadi beberapa waktu yang lalu. Barusan saja Anda menyaksikan video dari model yang sudah kami siapkan tadi, dan kalau Anda perhatikan secara detail tadi di video tersebut, kami juga menampilkan atau menggunakan produk. Terbaru dari Inaura, yang mana produk ini sangat-sangat membantu sekali untuk memberikan nutrisi, sekaligus memberikan moisture ataupun kelembaban alami di batang rambut yang sensitize dan uh, namanya adalah media blue serum. Produk iya, produk baru itu, ya, produk baru, ya, Mam Ya, tadi uh, kalau uh, sahabat Inaura perhatikan tadi. Magia Blue Serum ini kita gunakan sebelum step 1 ya sebelum step 1 pada saat kita uh, mengoleskan uh, sebelum kita mengoleskan krim step satunya ataupun relaxer krimnya tadi kita berikan yang namanya Magia. Blue Serum ini untuk memberikan proteksi sekaligus menutrisi sekaligus mengembalikan uh, vitalitas rambut yang sensitif dan nanti Imam juga akan menyampaikan bagaimana step by stepnya tadi uh, Mejia Blue Serum ini kita gunakan di rambut model kita pagi hari ini Iya ini adalah produk terbaru kami kami bangga bisa menghadirkan produk karya anak bangsa untuk menambah uh, apa ya uh, menambah uh, menu servis di salon anda tentunya dimana dengan media blue serum ini anda bisa mendapatkan uh, kualitas rambut yang jauh lebih baik karena kandungan ceramide kemudian eh, sakura extra kemudian ada hydrolyzed keratin kemudian juga ada Hydrolyzed kolagen di mana dengan Megia Blue Serum ini Anda bisa mendapatkan kondisi rambut yang lebih uh, berkualitas yaitu restructuring, kemudian repairing, kemudian revitalizing dan yang terakhir adalah uh, rebalancing ya. Jadi itulah uh, keunggulan dari produk terbaru kami yaitu Megia blue serum dengan teknologi nano emulsion teknologi partikel yang sangat lembut dan kecil sehingga uh, bisa masuk ke lapisan kutikula rambut dan memberikan proteksi dan perlindungan sekaligus menutrisi di batang rambut yang sensitif ya. Jangan sampai tertinggal, gunakan Media Blue Serum ini dan sediakan untuk servis ini di salon Anda untuk memberikan Uh, sensasi yang lebih sehat di rambut yang sensitif. Oke, okay. kita akan kembali ke Imam Sopian. Imam, oke, okay. uh, ini adalah Erika, uh, model kita yang saat ini tadi uh, di videonya. Tadi, kalau sahabat Inaura perhatikan, kan tadi kan kita uh, ada foto before-nya ya, Mam? Hmm. Ya, tadi dan videonya ini foto before ya, yeah. iya, sebelumnya. Uh -uh. Kondisi rambutnya pernah diwarna sekaligus di highlight. Oh oke, okay. jadi ini tingkat kesulitannya tinggi ya, Mam, Ya, iya, ya. oke. Okay. Jadi, jadi ada highlightnya dia uh -uh. bekas di di highlight, iya. Yeah. Jadi ada dua, dua, dua kategori uh -huh. rambutnya. Kan? Ada dua kategori ya sensitif sama sensitif banget sensitif dan sensitif hmm. banget artinya porositas tingkatnya uh, tingkat porositasnya berbeda ya Mam Ma ya? benar berbeda-beda berbeda nah, ini beda. yang kebanyakan terjadi gimana sih caranya untuk rambutnya di highlight ya hmm, kan kalau coba sapu warna uh, udah banyak hmm. ya kan yang susah itu memang kebanyakan yang hmm. yang highlight kayak gini dia apakah hmm, okay. kita harus bagaimana tekniknya ya okay, kan? baik. Mam kalau kita lihat di layar laptop ataupun di layar uh, handphone sahabat Inaura semuanya itu rambutnya model before itu ada sedikit nuansa orange tapi yep. begitu udah selesai dicatok sekarang nuansanya uh, lebih blonde. Yep. Nah, mungkin uh, sahabat Inaura juga bertanya-tanya Mas Imam itu kok bisa berubah warnanya kayak gitu seperti apa dan kenapa itu okay, saya iya. dijelaskan. E, pertama makanya kebanyakan orang e, mm -hmm. apa ya nanya mau diwarna dulu apa di smoothing dulu. Oh oke. Okay. Ya kan? Jawabannya nah, yang mm -hmm. yang yang apa ya? Tepat e, sebenarnya di smoothing dulu. Oke, okay. ya kan, baru nanti setelah itu nanti entah itu di diwarna. Mm -hmm. Sebab kenapa kalau kita warna dulu langsung di smoothing, mm -hmm. ya kan terus di smoothing otomatis uh, warnanya akan memudar, akan memudar. Sudah, karena kenapa? Pertama dia kena uh, step aplikasi satu. step satu, oke oh ya kan. Oke. Okay. Kedua saat mm -hmm. kita pencatokan juga aja yeah. Thomas, selama akan memudar. Yeah. Oke. Okay lebih singkatnya kalau dia mau di smoothing atau di color ataupun smoothing dulu atau color dulu hmm. lebih baik di smoothing dulu. Oke. Okay. Yeah. Tapi model kita Erika ini kan bukan barusan kita warnain ya Mam ya. Benar. Jadi ini kan sudah, sudah beberapa waktu sudah yang lalu, lalu ya. Lalu dia, udah uh, dia. sudah diwarna. Artinya hmm. memang uh, uh, kita tidak melakukan proses pre lightening ya, ada proses ataupun melakukan proses pewarnaan oh. uh, di waktu yang sama oh, tidak jadi ya Mam ya. Jadi datang udah datang udah kayak gini rambutnya oh, okay. ya dari awalnya. Betul sekali dan uh, teksturnya dia cenderung uh, halus oh ya, oke okay. karena uh, rambut mm -hmm. halus ini di, biasanya cenderung lebih cepat kusut mm -hmm. oke okay, baik-baik ya, dengan kalau tidak penataannya mm -hmm. tidak benar dia akan kusut akan jadi patah-patah oh akan patah dia. jadi pertama uh, mm -hmm. gunakan uh, mm -hmm. produk yang tepat itu tadi saya akan meng menggunakan produk yang suit oh oke okay. ya, karena di inaura kita ada ada empat ya, ada empat 4 varian. Satu, step satunya yang premium, ada yang eh, smart premium. Uh, smart premium untuk rambut uh -huh yang cenderung uh, super resisten. Super resisten, betul sekalian. Di bawahnya kita ada yang uh, smart, smart itu lebih cenderung ke resisten. Resisten. Oh oke, okay, ya. normal cenderung resisten. yang kedua kita ada yang smooth. Ada yang smooth. Yang smooth itu lebih cenderung uh -huh ke normal tuh normal sensitif, cuman uh, oh belum, okay. di warm, belum di bleaching, Oh oke okay, ya. baik. Yang terakhir uh -huh yang paling soft itu yaitu ya uh, suit. Yang, yang shoot ya, yang sering diproses kimia atau sensitif, ya, seperti model kita hari ini. Model kita hari ini menggunakan yang shoot, yang shoot ya. Oh oke okay, baik. Nah tadi kalau uh, kita lihat mam Ma sebelum step satu kan hmm. tadi kan uh, kita mengaplikasikan dengan media blue serum ini nih. Iya. Nah di, uh, itu kan kita aplikasikan setelah proses pencucian ya. benar Jadi uh, media hmm. blue ini. Uh, hmm ya kan magic magic ini itu berfungsi ya. untuk uh, mengisi ya. ya di dalam rambut kita ada Betul. yang namanya kortek Cortex biasa ke dalam kortek itu uh, protein mm -hmm. kita akan menghilang seiring dengan uh, orang proses kimia proses ya kan. kimiawi ataupun sempoing nah, sampling uh, ya sampling makanya dia berbentuk mm -hmm. uh, serum ya, gajah ya. supaya dia bisa masuk ke dalam kortek mengisi dan mengisi. Uh, menahan Mm, oh oke. Makanya kenapa tadi. Uh -huh. Jadi ini bisa ada, ada dua kategori pemakaiannya, bisa setelah apa? selama smoothing, pelurusan uh -huh. ataupun selama pewarnaan. Oh, oke. Okay. Nah, jadi jadi ada dua kategori atau uh -huh. pengritingan juga pokoknya setelah uh -huh. proses kimia. Oke. Okay. Ya. Nah, untuk rambut jenis kayak gini kalau dia sensitif Mm -hmm. ya kan dia mau di smoothing kita bisa aplikasikan sebelum uh, saat step satu. Oke okay, jadi bisa sebelum step satu, step satu. kita dia aplikasikan dulu dengan media blue serum blue ini. Serum, dia kemudian didiamkan beberapa, beberapa saat ya mam ya. Beberapa ya? saat maat, atau kita masas-masas. Karena okay. uh, uh, pentingnya kita masuk juga mm -hmm. supaya rambutnya juga ada ada tekanan. Uh, oh masasnya, ada penetrasinya penetrasi ya. Penetrasi ke dalam uh, batang rambut. Oh oke okay, baik. Ya kan. Mm -hmm. kurang lebih lima atau lima sepuluh menitan. Lima sepuluh menitan. Kita bilas, bilas. Ya. baru kita aplikasikan step satunya. baru kita aplikasi step uh, satu. Oh, oke. Okay. Ya. dan yang kedua kalau rambutnya dia normal bisa mm -hmm. nggak dipakai meja blue kita bisa uh, menggunakan uh, meja blue untuk rambut normal tapi okay. setelah step satu. Oh jadi beda ya. penempatan ya, ya beda ya? penempatan. Oh oke okay, kalau rambutnya normal atau virgin nggak mm -hmm. enggak, nggak enggak kering ya kan? Betul. Nah habis step satu setelah step satu bilas baru ya. kita aplikasi di uh, batang rambutnya. Di batang rambutnya. Setelah itu kurang lebih lima, lima menitan mm -hmm. ya kita masak rambutnya baru kita bilas. Oh, oke okay. baik baik Yaitu terima kasih. dari uh, media, media blue. blue serum. Nah sahabat Inaura dan profesional salon dimanapun anda berada seperti yang Imam sampaikan tadi bahwa uh, Media Blue Serum ini bisa anda gunakan baik di kondisi rambut yang sensitized ataupun di rambut yang uh, normal ataupun virgin itu masih uh, tetap bisa kita aplikasikan ya dimana ketika anda meng, uh, ketemu dengan rambut yang masih uh, normal ataupun virgin anda bisa menggunakan Media Blue Serum ini setelah step satu itu kita kita bilas, ya. Namun, jika Anda ketemu dengan kondisi rambut yang sensitif, Anda bisa aplikasikan sebelum step satunya, seperti yang Anda saksikan di video tadi. Oke, kita kembali ke imam, ya. Kembali ke laptop, kembali eh. ke laptop. <laughs> <laughs> Oke, okay, baik. Okay, uh, ini kondisi tadi, teman-teman bisa lihat, ya, uh, ya. sebelumnya, uh, yaitu uh -huh. apa, ya? Kita aplikasi step 1 ya, setelah step satu. Jadi aplikasi kondisi rambut kini harus uh, benar dalam keadaan uh, dibilang basah ya, basah. Oh, oke okay, baik. Ya kan? Uh -huh. Nah, ini uh, basah tapi jangan sampai netes juga oke oh, rambut. Okay. Ya kan? Baru kita uh -huh. aplikasi step satu, ya step kan. Step Selapis-selapis. Nah, berhubung rambutnya tadi teksturnya dia kan enggak enggak begitu keriting dari pangkal. Uh -huh. Ya kan? Nah, Oke okay. kita nggak perlu aplikasi step satu dari pangkal juga oh, Oke okay. jalan ya mm -hmm. karena uh, dia kritiknya cuman uh, ikal dari tengah ke, ke bawah ke bawah jadi minimal kita uh, kurang beli dua senti dua senti dari kulit dari kepalanya, kepalanya ya? baru kita aplikasi oh, Oke okay, ya kan? baik jadi buat teman-teman lagi tekstur mm -hmm. rambutnya dia halus tipis mm -hmm. ya kan? Oke okay. kalau jenis rambut kayak dia begini kita aplikasi dari pangkal untuk mm -hmm. yang ada dia akan flat. flat. banget seperti oh jadi nggak ada bodinya ya nggak ada body jadi oh, Oke okay, baik Supaya dia uh, uh -huh. jadi kalau rambut uh, aplikasi step 1 uh -huh. itu nggak harus kita mendekati kulit kepala Oke okay, baik Dilihat lihat dari mana dari keritingnya? Uh -huh dari keritingnya Kecuali ya. Kecuali kalau dia keritingnya dari pangkal. Oh, oke. Okay. kita uh, mendekati ke pangkal dari pangkal. Oke. Okay. Kalau dia cuma mm -hmm. sekedar ikal ya kan atau teksturnya yeah. ini uh, atasnya dia enggak keriting, nggak perlu kita olesin sampai batang sampai pangkal. Oh, oke, okay, baik. Ya, supaya nanti mm -hmm. tetap dia hasilnya kan uh, natural. Lebih natural. Ya. Oh, oke. Okay. Ya. aplikasi step 1 jangan terlalu uh, banyak sisir ya karena kondisi okay. uh, rambut seperti ini sensitif kalau terlalu banyak sisir dia akan uh, ketarik jadi akan kayak berisiko ya kan ya berisiko jadi uh, kita okay. aplikasi kayak tadi sisir sebelum step 1 uh -huh. kita sisir bahwa okay. kita aplikasi step satu, iya hmm. jadi jangan baik, step baik. satu kita banyak sisir tapi sebelum step satu kita sisir dulu, Oke okay. baru kita aplikasi step satu step satunya, ya, mm -hmm. setelah aplikasi selesai ya kan eh, yang penting harus merata, harus merata. karena fungsi dari step satu dia kan ya. merubah ikatan silang, betul sekali. yang paling penting karena kenapa kegagalan dari pelurusan atau smoothing mm -hmm. yang pertama itu ya mungkin dari analisa, analisa yang penting, betul, kan. mm -hmm. yang kedua dari aplikasi step satunya. Ya okay. kan, kita aplikasi step 1 uh, terlalu banyak nggak bagus mm -hmm. ya kan boros ya kan boros, terlalu sedikit uh, penetrasi ke batang rambutnya nggak merata nggak merata nah yang kebanyakan terjadi kita kalau aplikasi step satu atau mm -hmm. di salon biasa ada yang menggunakan sisir atau menggunakan kuas ya kuas, kan, langsung dipangkal Langsung dipangkal, Itu terjadi penumpukan. Oh, oke, okay, baik, di ya. dipangkal bagus pas dia dibawa, dia sedikit, sedikit, enggak, nggak proporsional. Oh, nggak enggak okay. merata, merata, betul. Tuh, uh, harus di uh, aplikasinya, harus benar-benar merata. merata. Oh, oke, okay, ya. baik, baik. Ya. Setelah udah merata, uhum. pas dia uh, kita cek elastisitas nah jadi waktunya visual emang ya, visual jadi eh uh, kadang bertanya me berapa menit pendiamannya berapa menit persapannya dengan uh -huh. ya, berapa menit didiamkannya ya yeah. nah, step saat itu enggak ada batasan berapa menit harus berapa menit dibilas uh -huh. jadi uh, hasil itu menentukan dari kualitas rambutnya sendiri oh, Oke okay, Jadi visualisasi kadang-kadang so, ada, visual. kadang uh -huh. ada yang lambat yeah. ya kan tergantung dari kita Aplikasinya meratanya artinya uh, kita sebagai stylist harus tetap mengontrol per menitnya eh, per, ya misalkan per lima atau kalau per puluh menit sekali kita cek. Ya, kalau alurnya dia virgin hair mungkin 10 menit kita cek. Hmm. Tapi kalau rambut kayak gini kita nggak bisa tinggal, harus kita benar-benar pantau karena dia meresapnya jauh lebih cepat. Lebih, ya cepat. lebih banyak, ya, banyak ya, iya, ya, lebih banyak. Karena rambut oh ini okay. ibaratnya tuh rambut udah kosong. Oke okay, ya. baik terima kasih. Kan ma tadi kita pakai uh, meja blue mm -hmm, dia. Mm -hmm. Nah okay. setelah udah elastis kita bilas, dibilas, ya, bilas normal, mm -hmm. baru kita keringkan, keringkan, keringkan hingga uh, kurang lebih 90% kering. Oh 90% Jadi kering, bukan 100% kering tapi 90% puluh persen kering. Jadi oh, okay. rambut itu dingin, oh, lembab, masih sedikit lembab ya, uh, ya. Bahkan okay. boleh kan sampai 100% kering kita kita keringkan nggak masalah kita mm -hmm. keringkan 100% kering ya kering, okay. kan? Nah ee, karena kalau kita mau pencatok kan harus minimal 80% kering mm -hmm. Nah kita udah kirimkan 100% kering Kita buat 80% kering yaitu kita menggunakan yang namanya SUAP GUARDA oh, Oke okay. baik-baik ya. Nah SUAP GUARDA ini ee, penting juga apalagi untuk kondisi rambut yang kayak gini sensitif ya, ya mam sensitif ya, ya, ya? Ya, karena kita ada dua perlindungan di produk oh, okay. kita mm -hmm. Yaitu yang pertama ada Nutrient spray. Oh, oke, okay. ada spray ini. Nutrient juga spray berfungsi sebelum pencatokan. Oke, okay. dia kalau nutrient spray mm -hmm. ini lebih cenderung ke rambut normal. Oh, oke, okay. normal. Ya kan? Baik, baik. Sedangkan yang SG ini Guarda hmm. dia diaplikasi pada rambut yang sensitif, yang kering. Hmm, nah, oke okay. jadi ada dua produk yang berbeda. Mm -hmm. Jadi bagusan mana ya? Tergantung kebutuhannya. Oke. Okay. Nah, kita mau pakai yang mana? Nah, untuk rambut jenis kayak, yang kayak gini Ya saya menggunakan yang suape guarda karena ini ada uh Sg, keratin ya? spray. Oh, oke. Okay. Iya. Jangan, karena rambut itu butuh Hydrides. namanya keratin. Nah, hmm. udah kita keringkan gini baru kita semprot. Oke. Okay. Namanya ya, suape guarda. Su ya. Mm -hmm. Jadi kan jadinya lagi, jadi lembab. Oh, oke. Okay. Oh, ya. ya, Ini yang uh, Imam semprotkan ini area yang belum dicatok ya, Mas? Ya, yang belum dicotok. Oh, uh, oke. Okay. Jadi, baik. 100% kita hmm. uh, semprotkan suape ya, guarda. Oke. Okay. Nah, jadinya kan dia lembab. Iya, jadi 80% kering. Oh, ya. dibanding kita keringkan 80% kering masih kayak gini, kita semprot spray gona jadi 50% kering. Oh, karena lebih lembab lagi. Lebih lembab, lama. Jadi lebih lama ya, ya. Jadi ibaratnya rambut tuh dingin, enggak oke. Baik. Baik. Nah, setelah itu untuk rambut jenis kayak gini, ya kan? Tahap yang pertama Ya, uh, temperatur catok juga pasti di, di, dilihat juga Oke okay. ya kan? Kita mau uh, milih pakai yang berapa derajat Paling mm -mm. mm -mm. lagi seperti yang sebelum-sebelumnya Kita ambil yang rendah dulu, ya, rendah dulu ya, ya, Yang rendah dulu ya, Mbak Yang rendah dulu Oke okay. Nah, untuk rambut kayak gini kita uh, aplikasi uh, catoknya Pertama, semuanya dulu agak tebal oh, Oke okay. Agak tebal dulu Jadi agak tebal, jadi uh, ya kan? seluruh bagian uh, terlebih dahulu Seluruh bagian Karena kenapa? Hmm. Rambut semakin dia porus Kalau kita pengambilan terlalu tipis Ya kan, otomatis rambutnya akan menjadi uh, kematangan, overheat, overheat. Oh, yeah. oke okay, baik. Jadi kita sedikit agak tebal. Mm -hmm. Ya kan? Okay, oke baik. Nah, sahabat Inaura dan profesional salon dimanapun ada berada. Barusan Imam memberikan uh, suatu tips yang bagus sekali. Jadi ketika anda ingin melakukan proses uh, pencatokan di sesi pencatokan ini, jangan anda ambil tipis-tipis karena ini kondisi rambutnya sudah sangat sensitif. Jadi anda bisa mengambil subsection yang agak tebal terlebih dahulu, kemudian nanti uh, baru kita ambil tipis -tipis selapis tipis. demi selapis ya. yang tipis. Tapi untuk awal awalnya. Kita ambil yang agak tebal, memang. Ya. Dia? Nah, untuk rambut kayak gini kan dia di hairline ini tipis ya. Mm -hmm. Nah, jadi kita ambilnya dia nyatoknya agak tebal ke belakang gini. Oh, oke. Okay. Ditariknya agak sedikit. Ke ke jadi, ke dia, dia agal, uh -huh. ada bantalan yang di depannya. Hmm. Oke, okay, baik. Nah, uh, berbicara masalah suhu juga bukan berarti Anda harus menggunakan temperatur suhu yang tinggi untuk rambut yang sensitif. Jadi Anda bisa misalkan Anda pakai uh, derajat uh, suhu 130 derajat Celcius terlebih dahulu. Namun jika nanti Anda merasa kok kurang maksimal di kondisi rambut klien, Anda juga bisa menambahkan per 10 derajat Celcius Anda naikkan temperatur suhu catok Anda. Jadi seperti imam sampaikan jangan menggunakan langsung temperatur suhu yang panas. Hmm. Seperti itu ya, Mam ya? Benar. Nah, untuk area pertama ini yang kebanyakan terjadi ee, tamu kebanyakan trauma. Mm -hmm. Pas di sini kena kuping ya kan karena udah, ya, iya, udah-udah gimana ya? Mungkin dia pernah tamu pernah kena e, panasnya uh -uh. ya kan? Trauma. Trauma. Nah, mm -hmm. untuk mm -hmm. mengatasi rambut yang di sini ya kan mm -hmm. kita bisa tarik agak ke atas. Oh, Oke, okay. ya. Kita tarik ke atas, baru kita catok. Oh jadi jadi aman iya. diangkat, eh, ya? Diangkat sekitar kurang lebih eh, 180 derajat ya iya man, ya? Diangkatnya, iya. oh, ya? Oke. Okay. Ini. Uh -huh. Jadi supaya uh, tamu jadi aman nggak kena kuping. Nah, baru ke bawah. Dia. Dibanding kita nyatok begini pasti dia uh, kena kuping, ya? Nih. jalan nggak? Ya, kalau gini, dia pasti kena kuping, tapi kita angkat ke sini, dia aman. Kita tempelin juga, dia aman. Nah, untuk area di sini, baru. Nah, ya, catok awal itu jangan langsung ke ujung. Oke, okay, baik. Jadi kita lewat dulu, kita fokus di pangkal, uh -huh. baru ambil tipis. Ya. Kenapa mam gak boleh langsung ke ujung dulu mam? Karena kondisi rambut di ujung sama di batang mm -hmm. atau di sini dia uh, sedikit beda porositasnya. Ibaratnya rambut masih kuat yang daerah sini, di oh, okay, bagian di di ujung. Baik, dia. Mm -hmm. Nah, sahabat Inaura, tadi tipsnya bagus banget dari Imam. Jadi ketika Anda melakukan proses pencatokan, uh, saran dari kami adalah jangan langsung sampai ke bagian ujung rambut terlebih dahulu untuk kondisi ya. rambut seperti ini. Nah, kedua, kita mau catok di pangkal, ya otomatis kita harus agak sedikit uh, tarik ke uh, dengan jari dulu. Oh, Oke. Okay. Kenapa? Kalau rambut keriting kan eh uh, kita tarikin jadi lurus. Mm -hmm. Otomatis kita nggak bentuknya enak. Oh, ya. Oke. Okay. Mm -hmm. Dibandingkan kita nyatok dari di pangkal seperti ini, dia nggak bakal kena ke ke pangkal. Oke oh, oke okay, okay, baik ya, ketarik, ya ujungnya hanya lewat dulu mm -hmm. agak sedikit tebal, baru ke batang. Oh jadi digabungkan ya e dua atau tiga subsection ya berikutnya, baru kita catat di ujungnya ya, Mam. Ma e nanti. Oh, oke. Okay. Ya. Mm -hmm. Jadi uh, perlahan jadi kita ya. pakai perasaan juga. <laughs> Rambut mana yang uh, yang sehat, mana yang ini mana ya. Kan? Oke. Okay. Artinya uh, ketika kita bekerja harus uh, uh, antara mata kemudian hati harus disinkronkan ya Mam, Harus digabungkan uh, supaya kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, jadi catok juga harus stabil. Kadang ada mm -hmm. yang catok begini. Oh, Oke, okay, cepat Yang Pertama uh, rambut ngerusak rambut jadi kaku, yang mm -hmm. kedua catok cepat rusak, cepat rusak. Kadang saya sering ke salon oh, gitu okay. sampai bunyi tetak-tetak-tetak-tetak, kasihan <laughs> catoknya. Oke, okay, baik, iman privasi. Stabil, jadi kita nggak capek. Hmm, kita okay. begini juga. Pelan tapi stabil, stabil. Oh iya iya, betul sekali. Setuju banget, Mam. Yeah. Jadi uh, memang uh, bagus sekali uh, ada beberapa jadi eh, sahabat Inaura dan profesional salon dimanapun anda berada ada trik eh, dan tipsnya ketika anda melakukan proses pencatokan pun tidak hanya sekedar anda melakukan proses pencatokan tapi juga anda bisa lihat kondisi rambutnya seperti apa porositasnya seperti apa sehingga anda bisa memberikan eh, suatu metode ataupun cara pencatokan yang lebih tepat ya seperti yang Imam lakukan. Uh, secara ritme ataupun tempo walaupun dia melakukan pencatokan agak uh, lambat ataupun pelan tapi akan memberikan uh, sentuhan panas di batang rambut itu dengan alat catoknya akan jauh lebih maksimal untuk kita melakukan proses smoothing itu sendiri jadi lebih stabil uh, dia oke okay. dibanding kita catok kadang di sini ada yang ini sampai berkali-kali uh -huh. pas di sini cuman berapa kali enggak oh, okay. gak stabil. Enggak stabil ya, Mam oh, ya? Dibanding kita baik, stabil semua sama. Oh, oke. Okay. Dia baik. Nah, Anda bisa lihat di situ ya di layar HP Anda dan di layar laptop Anda uh, bagaimana cara Imam melakukan proses pencatokan nah, di area depan sini. Hairline, nah, kita tariknya agak vertikal. Oh, oke. Okay. Nah, ini tipsnya luar biasa banget. Bagus ya, Mam ya. Artinya jarang sekali yang uh, dilakukan oleh orang-orang salon Uh, tips and trick seperti ini hmm. ketika kita melakukan pencatokan tuh uh, tidak ternyata bukan hanya secara horizontal saja. Yeah. Sometimes kita perlu juga melakukan dengan teknik secara vertikal untuk di area-area tertentu. Seperti Bener. yang Imam uh, lakukan tadi pada bagian hairline depannya tadi, Imam mengambil satu subsection yang uh, vertikal ya, Imam ya. Benar. Oke, okay, baik ya. Yeah. Jadi kadang-kadang rambut bleachingan itu kayak mm -hmm. gini kita ngambil terlalu tipis dia akan mekar. Oh, nah, oke. Okay. Agak, okay, agak sedikit agak tebal. Hmm, ya. Yeah. Yeah. Karena kan rentan dia kena panas. Mm -hmm. Jadi karena kondisi rambut yang sensitif, jadi subsection pun Anda tidak boleh mengambil tipis-tipis ya, Mamiya. Benar. Justru malah sebaliknya kita pengambilan ya agak uh, sedikit lebih tebal. Lebih tebal. Beda kalau rambutnya normal, baru kebalikannya atau rambut virgin ya, iya, Rambut ini dia kebalikannya. Oke. Okay. Nah kan kalau ini kan agak sedikit udah uh, level 8 ya. Betul sekali. Kan? Jadi kalau kita terlalu tipis, yaitu dia uhum. yang alhasil dia akan uh, kematangan. Oke, okay, yeah. iya iya. Nah, uh, bagus sekali. Jadi teknik ini bisa Anda uh, duplikat ya buat sahabat Inaura dan profesional salon. Ada beberapa hal yang memang harus Anda perhatikan secara detail pada saat Anda melakukan proses pencatokan. Seperti yang kita ketahui bahwa sesi pencatokan ini adalah sesi yang menentukan. Betul ya, Mam Ma ya? Benar menentukan hasil uh, smooth atau tidaknya hasil smoothingan Anda salah satunya adalah dari sesi pencatokan ini karena seperti yang kita ketahui catok ini fungsinya adalah untuk memberikan uh, apa ya pembentukan proses pembentukan uh, rambut yang tadi Uh, rambut itu kita sudah kita oleskan step 1 kemudian uh, ikatan disulfida rambutnya uh, berubah dan sekarang mau kita bentuk dalam hal pembentukannya dan sesi pencatokan inilah yang uh, menentukan dari hasil smoothing itu sendiri. Baik, Imam. Sambil Imam menyelesaikan catoknya, mungkin saya akan sapa-sapa dulu ya, ya uh, sahabat Inaura yang sudah bergabung di pagi hari ini dan selamat pagi, selamat bergabung buat sahabat Inaura yang mungkin. Saat ini anda baru saja bergabung bersama kami dengan tema uh, free tutorial smoothing classic on sensitized hair pagi hari ini bersama saya Edus Jarwo dan rekan saya Imam Sofian kami berdua yang bertugas dari Studio Inaura Jakarta akan memberikan materi yaitu tentang bagaimana kita melakukan uh, smoothing dengan dua langkah uh, tentunya di rambut yang sensitif saya akan bacakan uh, satu persatu ada cocol manjah. Ya ampun abang, mam kamu disapa kayaknya bang ya, gemes katanya. <laughs> Caca manja, terima kasih uh, anda setia untuk mengikuti edukasi kamu. Kemudian ada Rika, Andriana. Selamat pagi Rika, Andriana. Terima kasih anda sudah bergabung. Ada Wiwin Clarista dari Yasmin Salon. Terima kasih Win Clarista dan ada Salon Rafif. Oke. Okay. Di gini ya, dia memberikan uh, Victoria. Wah, merdeka katanya. Kemudian ada Yulis Prayudo. Cocol manja, Duh senengnya. <tih> ternyata Yulis Prayudo juga tahu siapa itu. Cocol manja. Oke, okay. Nurfa Tika. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Nurfa Tika. Kemudian, <hesitation> uh, Kata cocol manja ini ada dua kita nih <laughs> dua racun, <laughs> dua racun <laughs> baik. Ada Nino Milano 69 dari Nino Milano 69 di Bali. Oke, terima kasih. Nino Milano, kenken ken kabarnya? becek-becek. Oke, baik Rangga Pati dari uh, Bandung, Mas. Uh, A -A -R. Ranga, Rangapati Oh, maaf saya tadi salah baca ya. Rangapati, Kemudian ada Frisila Mumu. Frisila Mumu hadir walau terlambat, it's okay, enggak masalah. Terlambat jauh lebih baik dibandingkan ada tidak hadir sama sekali. Terima kasih Frisila Mumu. Ada Gea Saril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Gea Saril. Kemudian tadi ada Uh, New Face Barbershop uh, dia ada pertanyaan yang cukup bagus ini sepertinya saya bacakan, apakah serum baru Mejia bisa digunakan sehari-hari oke, okay, Mejia uh, uh, Blue Serum ini bisa Anda gunakan uh, sehari-hari baik di kondisi uh, untreated ataupun rambut yang masih sehat maupun di rambut yang treated hair ataupun rambut yang sudah mengalami proses kimiawi dan ini akan memberikan uh, moisture ataupun uh, kelembaban alami di rambut terutama buat mereka yang rambutnya adalah sudah sensitized ataupun uh, treated hair kemudian ada siapa lagi tadi ada Dava ya, boleh di scroll ke atas sebentar uh, Oke okay. Dava Dika Davadika dari Ciko Salon Kuto Arjo uh, Selamat pagi Davadika di Kuto Arjo Jawa Tengah Kuto Arjo ini di dekat Purworejo uh, ya uh, Dekat Kebumen Ya ada Azam sudah uh, bergabung Ada siapa lagi nih? Titin Ismaili Oke, okay, uh, mudah-mudahan sekarang uh, fi, apa, audionya mudah-mudahan sudah uh, cukup jelas ya Mbak Titin Isma ini. Kemudian ada siapa lagi ini Mbak Wijira Hayu dari Windy Salon Kediri Jawa Timur. Oke, okay. selamat pagi Mbak Wijira Hayu, terima kasih. Ada Eli Rahmawati. Mbak Elira Mahwati, selamat pagi. Terima kasih Anda sudah bergabung dan Anda memberikan suatu pertanyaan akan saya bacakan pertanyaan Anda, Mbak Elira Mahwati. Bagaimana aplikasi serum blue pada rambut kombinasi virgin yang pernah di smoothing bagian bawahnya dan krim set satu apa di apa yang dipakai? Oke, okay, baik. Mbak Elira Mahwati, jadi uh, pertanyaan Anda adalah uh, jika kondisi rambutnya adalah uh, retouch. Jadi, kalau retouch. Jadi setelah uh, aplikasi Uh, sorry, setelah pencucian. Ya, setelah pencucian, Anda boleh aplikasikan uh, media blue serumnya ini di, di bagian batang rambut, bagian batang sampai ke ujung rambut yang pernah uh, dilakukan proses uh, smoothing ataupun kimiawi, di mana media blue serum ini akan bisa uh, lebih efektif di kondisi rambut yang sensitif tadi, sehingga Anda bisa melakukan teknik smoothing dengan hasil yang jauh lebih baik. Ya, Sementara itu, untuk aplikasi set satunya seperti yang uh, kita ketahui karena kondisi ini adalah rambutnya retouch maka dari itu Kak Elira bisa mengaplikasikan dengan teknik retouch. Jadi Anda aplikasikan dengan formula yang smart ataupun yang smooth pada bagian pangkal atau bagian rambut yang virgin terlebih dahulu. Ya, jadi tidak langsung dari pangkal sampai ke ujung rambut tidak karena kalau Anda ketemu yang retouch, aplikasi harus di bagian pangkal terlebih dahulu dengan formula untuk rambut yang masih sehat yaitu yang smooth ataupun yang smart, ya. Tergantung daripada uh, tekstur Rambut klien Anda, sementara untuk di bagian batang ke ujung, Anda bisa menggunakan formula untuk rambut yang sensitif, yaitu yang "shoot". Seperti yang Imam lakukan tadi di kondisi rambut model uh, Erika, uh, model kami pagi hari ini, kita menggunakan formula yang untuk rambut sensitif, yaitu yang "shoot". Ya. Semoga terjawab. Thank you so much uh, untuk Kak Elu Rahmawati untuk pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih. Ada Sulasmi Lasmi. Oh, Sulasmi Lasmi. Terima kasih Anda sudah bergabung. Tidak masalah Anda terlambat ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Oke, okay. baik. Ada dari uh, 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 Fianti. Ya, ada Fianti 356. Terima kasih Anda sudah bergabung. Kemudian ada RTW RTWO Salon, kemudian ada Armita Salon. Halo, selamat pagi. Buat Nurul Syifa 334, terima kasih. Kemudian ada Neni 110411 dan ada Naura Wedding. Ya, terima kasih sekali buat sahabat Naura yang sudah bergabung bersama kami. Ada Reski Henard ya Ada Reski hernat Assalamualaikum waalaikumsalam. Saya mau bertanya, penyebab rambut sensitif jadi rusak pas proses smoothing apa ya, Kak? Misalnya, rambutnya putus. Oke, okay, baik. E, mungkin nanti e, akan dibantu oleh Imam juga ya, e, untuk di kondisi rambut yang sensitif. Kok bisa over proses atau misalkan contohnya adalah putus? Itu kenapa, Imam ya? ya? Oke. Okay penyebab uh, rambut jadi putus jadi ada dua sebab ya ya mungkin pertama itu dari aplikasi aplikasi Karena aplikasinya tuh terlalu numpuk mm -hmm. diberi di, di area tertentu misalnya oh, okay. ada yang kadang sampai putusnya dipangkal oh, Oke okay. ya, berarti mm -hmm. dia mungkin saat aplikasi kebanyakan di pangkal terlalu tebal krimnya krimnya setelah oh, krim step satunya emang ya, ya yang kedua dia tadi uh, saat uh, uh, salah produk Misalkan hmm. rambut uh, teksturnya dia udah bleach hair kayak gini, kita mm -hmm. pakai yang uh, premium mark atau premium. Oh, oke, okay, kan baik. Dan dosis. Oh, oke. Okay. Uh, kan jadi uh, putus. Putus atau dia tidak mengkontrol uh, elastisnya, elastisitasnya baiknya, bagusnya, baik. mm -hmm. ya kan? Yang ketiga yaitu ya. saat pencatokan. Saat ya pencatokan. Kan? Kebanyakan kalau tadi saya bilang, kita kalau nyatok di pangkal itu, mm -mm. ya kan di akar, itu jangan terlalu kadang ada yang sampai begini terlalu lama coba oh. berapa kali itu okay. salah mm -hmm. karena di di pangkal dia kan rambut masih baby hair mm -hmm. ya kan dia cuma satu atau dua kali aja udah dia yang susah itu kan dari batang kok ujung ke ujung ya kan? Itu akan menyebabkan jadi e, menyebabkan patah juga terlalu oh, okay. panas catoknya juga terlalu panas. Ya, jadi okay. e, banyak faktor ketiga itulah yang bisa menyebabkan rambut jadi patah. Jadi patah. Ya, ada oh, aplikasi okay. step satu dan pencatokan. Pencatokan. Dia. Oh oke. Okay. Jadi buat tadi buat reski reski kalau nggak salah tadi yang, uh, pertanyaannya tadi adalah uh, yang disampaikan oleh kak imam. Jadi, ada tiga poin yang harus Anda perhatikan uh, di kondisi rambut yang sensitif. Itu bisa putus karena bisa terjadi, Anda salah pemilihan varian step satu yang Anda gunakan, yang kedua porsi krim atau jumlah krim yang uh, di batang rambut itu menumpuk di salah satu titik, sehingga dia menjadi over process, dan terjadilah rambut yang putus. Dan yang ketiga adalah suhu ataupun temperatur catok itu sendiri tidak boleh terlalu panas untuk di kondisi rambut yang sensitif. Tapi Anda bisa menggunakan suhu yang jauh lebih rendah terlebih dahulu, misalkan dimulai dari 120 atau 130, 140 sampai dengan 150 derajat Celcius. Artinya memang di kondisi rambut sensitif kita tidak memerlukan temperatur suhu Celcius catok yang terlalu tinggi, namun disesuaikan dengan kebutuhan ataupun dengan kondisi rambut klien Anda. Semoga terjawab. Thank you so much untuk pertanyaannya. Next Berikutnya kami akan sapa kembali dari Wiwin Clarista atau dari siapa? Oh, Davadika. Baik, Di Davadika, untuk rambut normal apakah Magic Blue perlu di pembilasan? Oke. Okay. Ada pertanyaan Imam dari Davadika, mm -hmm. untuk magia Blue Serum ini on virgin hair, apakah perlu dilakukan proses pembilasan? Oke, okay, jadi magia magia Blue pada virgin hair ini mm -hmm. tahap pelurusan ya? Ya, uh, mungkin lebih tepat ya, kalau dalam pelurusan. Kan kita ada versinya kalau menggunakan media Bluetooth dalam uh, Virgin Hair uh, pelurusan. Mm -hmm. Kita kan setelah aplikasi step 1, ya, ya kan? Setelah step 1, step 1 udah bersih, kita ya. aplikasi di batang rambutnya, ya yeah. kan? Kurang lebih 5 menit kita massage, ya kan? Baru mm -hmm. kita bilas. Oke, okay, baik. Ini boleh dibilas. Oke oke. oke. kalau rambutnya uh, sensitif, super sensitif ya, mm -hmm. boleh nggak nggak dibilas? Itu nggak masalah. Tidak masalah. Dan kita uh, setelah kita cuci, ya kan? Mm -hmm. uh, kita aplikasi media Blue di, di batang rambutnya atau di ujungnya, jangan ya kita masak. Baru kita aplikasi step satu. Step satu. Ito iya, ada iya. dua dua ada dua ada dua, dua, dua versi. Alternatif. Alternatif bisa sebelum bisa uh, tanpa bilas mm -hmm. bisa di tanpa dibilas juga bisa. Oh, Oke. Okay. Ya tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Sensitif mm -hmm. sensitifnya sampai di mana? Oke oh, ya. okay, baik. Kalau dia udah sensitif sampai rambut misalkan putih ya kan, mm -hmm. udah putih ya kan. Yeah. Ya mungkin uh, bisa direkomendasi tanpa dibilas, tanpa dibilas. Itu bisa cover juga. Dia gitu Jadi ada yang dibilas, ada yang nggak dibilas, tapi rambut virgin harus dibilas. Oh, Oke, okay. baik, nah. baik. Terima kasih Imam. Nah, uh, buat uh, dafadika mudah-mudahan uh, terjawab ya oleh uh, Imam Sofyan tadi pertanyaan Anda sudah kami uh, bantu untuk menjawabnya. Thank you so much. Kemudian ada Pertanyaan lagi ada dari siapa ini? Uh, baik ada Nurul Sifa 334. Terima kasih Anda sudah bergabung. Kemudian ada Max Redens. Ya, Max Redens. Selamat pagi juga uh, buat Anda. Uh, bagaimana biar menghasilkan rambut smoothing yang yang enggak kilat? Yang apa maksudnya ini ya? Smoothing yang, yang, yang kilat yang, Mengkilat yang kali. mengkilat dan keren. Oh oke okay, baik. Max Redens, uh, terima kasih pertanyaan Anda. Mungkin bisa kami luruskan bagaimana cara kita menghasilkan smoothing yang uh, keren sekaligus hmm. dia uh, berkilau, Mam. Ma nah meja hmm. blue dip juga tadi solusinya bisa uh, sebagai uh, mengkilapkan rambut juga saat hmm. proses pelurusan. Iya. Sekali. Tadi saya bilang karena hmm. uh, Meja ibu ini kan ada nano ya sifatnya ada ya, nano emulsion teknologi, teknologi. Technology. Jadi dia mm -hmm. bisa rambut ini uh, rambut yang uh, kusam bisa menjadi uh, se apa kilau juga. Lebih uh, berkilau Jadi kembali. Kan, Jadi mengembalikan uh, uh, kilau rambut, bener. mengembalikan uh, vitalitas rambut, ya. kemudian merestruktur um, kondisi rambut ya. yang jauh lebih. Tidak uh, tidak ya. kalau kayak di uh, Instagram Instagram sampai kincong mm -hmm. itu kan paras uh, <laughs> saja itu kan. Ya, karena Dan mungkin efek lighting. Effect lighting dari kamera merah apa kilaunya tuh mm -hmm. tadinya dia kusam dia akan sedikit uh, berkilau di awalnya. Oke. Okay. Gitu. Nah, Mam uh, berbicara masalah kilau mungkin juga Imam bisa tunjukkan di rambut model ini kan belum step kedua nih. Yeah. Ini baru step pencatokan aja rambutnya sudah berkilau dan uh, kelihatan lebih sehat ya, Mam ya. Yeah. Kalau kita lihat di rambut uh, model ini karena uh, efek tadi kita memilihkan uh, produk yang tepat, kemudian kita lindungi dulu dengan menggunakan media Blue Serum ini sehingga uh, hasilnya jauh lebih sehat dan lebih uh, uh, lebih berkilau juga baru. di batang rambut. Man, kalau buat di ujung nggak mm -hmm. bisa kan kita buat finishing ya oh, Oke okay. bisa apalagi ke rambutnya agak tipis gini kita bisa mm -hmm. uh, sedikit tebal semuanya oh, oke okay. ya kan kita tarik gini tetap mm -hmm. agak agak sedikit lama aja di 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 utama tahan, tahan. temen sambil jalan sambil jalan ya. Oke okay, dengan, dengan perasaan juga dia ya. pakai feeling ya Mam ya Pakai feeling Oke okay, nah, supaya baik. rambutnya dia licin mm -hmm. dia Baik. Nah, Dibantu jadi kita tipis-tipis uh, uh, tapi sampai ujung uh, lebih baik kita agak tebal tapi agak sedikit ditahan. Jadi uh, kalau menggunakan secatok tanpa tenaga, saya menggunakan dua jari aja juga udah udah apa? Udah nempel catoknya. Jadi ya. ini adalah untuk finishing aja ya, Mam ya. Iya, buat uh, catok. untuk jadi Catok aja. itu nggak perlu dengan sekuat tenaga. Mmm, ya. iya. ada yang catok sampai ditekan pakai tenaga begini. Ya kan itu enggak enggak perlu. Enggak perlu ya. ya. Jadi yang penting kita stabil aja karena catok itu kalau kita udah tekan ini udah nempel. Oh, oke. Okay. Ya makanya kalau kita nyatok uh, kali uh, balik ini ke kebiasaan ya. Kalau saya pribadi saya lebih megang begini. Dia. Yeah. Hmm. Ya kan? Jadi kenapa? Supaya ini uh, sama kanan kiri stabil. Oke, oh, oke. Okay. Ya. Okay. Dibanding kalau hmm. kita nyatok uh, misalkan seperti ini. Nah fokusnya cuma penekanan di sini aja, oh, jadi nggak iya. nggak nggak ada pengepresan, nggak ada tension uh, ya, nggak ya, ada. Kalau kalau uh, saya lebih suka seperti ini, jadi ini, ini saya tahan Oh nah, jadi dua jari pun saya nggak nggak udah udah tekan. Dia. Hmm. Ya. Oke okay, baik jadi ada sisi penekanannya ya maminya jadi ya. lebih merata ya. Makanya kadang catok mm -hmm. setiap catok disediakan ada ujungnya agak sedikit uh, lebih. Karena ada spasiknya ya, sp karena fungsinya ya untuk kita megang untuk press ya, ya untuk press dia oh, oke okay, baik Jadi bukan sembarangan cuman main gaya-gayaan kalau catok <laughs> untungnya ada apa nih kayak buat kayak sidik jari ada yang gitu kayak kan. gerigi iya karena oh. ya, memang fungsinya untuk ya kita untuk uh, menahan nahan dua sisi uh -uh. dia uh, iya baik jika okay. kita cuma catok sekilas sebegini ya kan nggak mm -hmm. ada efek Oke, oh, okay. tapi kita harus benar-benar

Oke okay, baik Imam terima kasih uh, begitu banyak tips and trik yang diberikan oleh Imam Sofian jadi ternyata uh, dalam hal kita melakukan smoothing itu tidak hanya sekedar mengeluarkan tenaga tapi ada beberapa tips and triknya juga yang perlu anda ketahui dan tentunya ini akan memberikan hasil yang jauh lebih maksimal hasil yang lebih akurat dan hasil yang jauh lebih optimal juga ya jadi buat sahabat Inaura uh, terus uh, pant atau perkembangan edukasi kami di Instagram, Facebook, maupun di YouTube. Inaura profesional, selamat pagi, selamat bergabung buat sahabat Inaura yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di pagi hari ini. Senang sekali saya Edi Sejaroh dan rekan saya Imam Sopian. Kami berdua akan memandu Anda untuk edukasi secara online langsung dari Studio Inaura Jakarta dengan tema "Classic Smoothing on Sensitized Hair" dan... Dan pagi hari ini kita sudah masuk ke sesi yang terakhir yaitu masuk ke tahapan uh, uh, neutralizer beberapa saat lagi Imam akan uh, masuk ke sesi step yang terakhir yaitu proses penetralan hmm. dan uh, tema uh, classic smoothing ini kita memang kita uh, mengapa kita menyebut dengan classic smoothing karena kita deng menggunakan dengan teknik dua langkah. Ya berbeda dengan kalau anda menggunakan yang satu langkah yaitu express smoothing system ataupun smoothing soleha. Nah di pagi hari ini kita akan uh, menyampaikan ke anda bagaimana cara melakukan uh, teknik smoothing dengan menggunakan dua langkah yaitu step uh, pertamanya dengan menggunakan uh, smoothing plex kemudian step keduanya kita bisa menggunakan dengan neutralizer yang recto ya sekali lagi kami merekomendasikan dengan yang rektor oke baik sahabat Inaura Imam lagi melakukan proses pendinginan, uh, pendinginan ya. ya sebelum kita masuk ke sesi yang namanya proses penetralan uh, di rambut model. Jadi kita diamkan nggak enggak lama, paling sekitar semenitan eh, kita keringkan, eh, bukan kita keringkan, maksudnya kita dinginkan dengan alat bantu hair dryer, tapi cukup dengan menggunakan angin dinginnya saja, tidak menggunakan eh, udara yang panasnya tapi cukup menggunakan air dingin aja Padahal nah untuk menetralisir ya kalau kita habis catu kan panas rambut kita kuras ya jadi ya. rambut kita dinginkan supaya menetralisir jadi nanti yeah. saat step 2 nggak kaget gitu. nah jadi eh, cepet banget ya Mamnya enggak 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 lama-lama paling cuma berapa detik tadi ya. ya kita dinginkan rambut uh, klien dengan menggunakan eh uh, hair dryer. Mam boleh dikasih penjelasan enggak kenapa sih uh, perlu didinginkan sebentar tadi Mam? Oke, okay, karena uh, rambut itu kan eh uh, ada sifatnya ada kulit rambut ya. Ada uh, uh, lapisannya. Lapisannya atau? Oh, lapis oke. Okay. dengan kutikula. Kutikula. Ya kan? Nah, di saat hmm. kita catok kan kutikula tertutup. Baik ya kan, okay. tertutup, jadi otomatis mm -hmm. kayak dipaksa, ya kan uh, kita okay. e, menggunakan panas, mm -hmm. ya kan. Nah kalau e, pas habis e, kita kenain panas, terus ya. kita kasih e, e, produk atau step 2 atau ya kan sifatnya agak sedikit cair atau moisture, ya liquid, kan. Liquid ya. ya. Liquid, otomatis dia mm -hmm. ya kan panas ketemu dingin, dingin e, jadi kayak anget Maka kadang kita suka uh. e, pasti teman-teman ngerasain kalau pas saat netral dia pas kita aplikasi kayak hangat

supaya nanti pas saat netralan uh, rambutnya enggak enggak kering, enggak kusam dan enggak ada efek uh, swing hal efek swing ataupun tadi yang uh, kadang okay. suka kok masih suka balik lagi ya kan uh, oke okay, dari baik. efek dari uh, masih panas masih panas. Ya. Oke, okay, baik. Terima kasih Imam. Uh, jadi uh, sahabat Inaura untuk beberapa saat lagi Imam akan mengaplikasikan dengan menggunakan uh, recto step keduanya yang recto ya. Uh, rektor tuh yang ini mungkin sahabat Inaura juga uh, perlu tahu juga ini yang ada di tangan saya ini adalah step kedua yang uh, recto ya apa sih keunggulan step kedua uh, recto neutralizer ini recto ini uh, dengan uh, Teknologinya yang begitu uh, bagus, ya, dengan kandungan dari uh, Japanese uh, camellia atau yang kita sebut dengan subaki oil. Juga ada aloe vera, kemudian juga ada hydrolyzed uh, keratin. Dari tiga komponen tersebut akan memberikan nutrisi, dan sekaligus memberikan kelembutan pada rambut yang sensitif. Seperti yang kita ketahui, bahwa rambut sensitif itu memerlukan nutrisi yang jauh lebih banyak kemudian jauh lebih berkualitas dengan beberapa ekstrak seperti yang kami sebutkan yaitu tadi subaki oil ataupun eh, Japanese eh, camellia ataupun eh, bunga camellia eh, Jepang kemudian juga ada aloe vera ataupun ekstrak eh, lidah buaya konon kecantikan Cleopatra pun eh, salah satu eh, rahasianya adalah dari aloe vera dan aloe vera ini juga kita adopsi di di ataupun ataupun di netralisirnya ini begitu juga dengan hidrolis keratin ya kembali ke imam ya. silahkan imam uh, untuk uh, mengaplikasikan uh, netralisir uh, rektonya jadi kita memilihkan step kedua dengan menggunakan Recto untuk rambut yang sensitif ya karena ada kandungan ini ya tadi apa subaki oil subaki oil ya kemudian juga ada uh, aloe vera Kemudian juga ada yang namanya hidrolize uh, keratin dan uh, keratin ini sangat uh, dibutuhkan sekali, Imam ya, uh, untuk di rambut-rambut sensitif terutama karena uh, rambut sensitif ini memerlukan nutrisi, memerlukan uh, apa ya uh, asupan. Asupan gizi lah ibaratnya kalau di tubuh kita ini yang jauh lebih banyak dan jauh lebih uh, intensif, maka dari itu kita uh, merekomendasikan dengan menggunakan uh, neutralizer yang recto ini. Jadi sekali lagi rektor ini sudah diperkaya dengan kandungan uh, subaki oil, subaki oil itu adalah uh, Japanese uh, Camellia ataupun bunga camellia Jepang, kemudian ada ekstrak dari uh, aloe vera ataupun uh, lidah buaya, kemudian ada juga hydrolyzed keratin. Nah, kalau Anda lihat di layar HP ataupun di layar laptop Anda Uh, Imam mengaplikasikan uh, step kedua ataupun netralisir ini fokus di bagian pangkal dan batangnya terlebih dahulu uh, dengan menggunakan recto ini dan Anda juga bisa menggunakan uh, apa namanya? kuas yang ada uh, sisirnya karena ya. di sini kita membutuhkan uh, aplikasi untuk meratakan dengan alat bantu kuas yang ada sisirnya boleh namun tidak uh, direkomendasikan terlalu banyak penyisiran penyisiran hanya sekali tempo saja untuk merapikan ataupun meratakan krim netralisir tersebut Iya oke okay. ya jadi eh, ini supaya eh, saya nggak nggak perlu jepit-jepit Oke okay. ya mm -hmm. So, aplikasi di pangkal sini pangkal dulu. dulu ya Mbak ya hmm. oke okay. jadi agak tipis uh, yang di pangkal uh -huh. sudah semua baru agak sedikit tebal oke okay. ya baru uh -huh. kita aplikasi ke batang ke, ke, ke ujung, ujung. Oh oke okay, baik baik. Nah, uh, sahabat Inaura kalau Anda perhatikan uh, tipsnya bagus banget ya. Jadi supaya Anda tidak uh, apa ya, tidak ribet melakukan proses penjepitan-penjepitan di rambut klien apalagi kalau rambut klien itu seperti model kita, rambutnya panjang. Jadi tanpa menggunakan jepit, tadi uh, Imam mengambil secara diagonal, kemudian Anda aplikasikan di bagian pangkal-pangkalnya terlebih dahulu, kemudian setelah itu uh, kita olesin ulang lagi tapi sekarang pengambilan subsection agak lebih tebal, yaitu untuk bagian batang ke ujung dengan alat bantu kuas yang ada sisirnya. Ya, anda bisa lihat ini uh, Imam uh, cara mengaplikasikannya sehingga dia akan jauh lebih lebih apa ya lebih proporsional. Jadi nggak perlu dijepit-jepit, uh, cukup uh, kita pegang dengan uh, jari sebelah kiri dan bukan jadi, maksud saya tangan, tangan yang sebelah kiri dan tangan yang sebelah kanan kita uh, gunakan untuk mengoleskan uh, netralisirnya Kemudian setelah selesai pada bagian pangkal-pangkalnya itu, imam uh, akan me, apa, me, mengulangi kembali uh, pengaplikasian untuk uh, recto neutralizer ini untuk di area bagian batang ke ujung rambutnya. Iya. Dan uh, kelebihan daripada recto ini adalah uh, selain kandungan uh, subaki oil ataupun Japanese camellia flowers juga didukung dengan uh, aloe vera ataupun ekstrak lidah buaya ditambah dengan hydrolized keratin bentuk dan uh, bentuknya yang uh, gel ini akan lebih cepat merata di seluruh bagian serat rambut dengan aroma yang jauh lebih segar ataupun lebih fresh sehingga ini akan memberikan sensasi yang jauh lebih aman dan nyaman baik untuk customer maupun, Hairdresser ataupun stylistnya. Nah setelah itu boleh anda sisir dengan menggunakan sisir yang bergerigi jarang-jarang uh, ya, jangan jarang sisir yang rapat. Ya hanya untuk merapikan ataupun meratakan uh, netralisir yang sudah karena kita kalau kita pakai, kita kan sisir yang rapat seperti ini ya kan? Mm -hmm. Ketarik, ketarik pambu. betul sekali Mam. Yeah. Jadi memang uh, kita tidak merekomendasikan uh, pakai sisir yang bergerigi rapat karena itu akan menghilangkan Step kedua, atau ya, kalau mau sebelum, ya, kalau mau sebelum ada step satu atau apa, obat baru kita sisir. Oke, oh, oke, okay. Yang rapat, mm -hmm. atau yang jarang juga baik, baik. Jadi, boleh disisir dulu ya, Maam. jika sebelum netralizer tersebut baik, sambil uh, Imam mengaplikasikan step keduanya ataupun neutralizernya. Uh, saya akan kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami uh, di sini. Sudah ada Dewi Warna, Mbak Dewi. Selamat pagi, terima kasih Mbak Dewi yang ada di Lombok Timur sudah hadir, kemudian uh, ada Nopi Cidoy. Oke, Nopi Cidoy, enggak masalah, uh, Anda ketinggal. Uh, enggak masalah. Oke, okay, baik. Uh, Niluh Winarti, tadi ada pertanyaan dari Niluh Winarti. Uh, serum bisa dicampur sama masker? Oh, oke, okay, baik. Nah, uh, untuk Anda Niluh Winarti, uh, Anda harus bisa bedakan uh, fungsi daripada serum dan fungsi daripada uh, hair mask karena ini suatu uh, Uh, dua produk yang berbeda dan komposisnya juga berbeda kemudian uh, cara pengaplikasinya juga uh, berbeda. tapi uh, dalam hal ini kami tidak merekomendasikan untuk serum uh, Mejia blue serum ini dimix dalam satu wadah dengan menggunakan hermas. Ya, karena nanti akan uh, bekerjanya nggak akan maksimal karena fungsi daripada uh, apa media blue serum ini berbeda dengan hermas ataupun masker. Jadi uh, kami tidak merekomendasikan untuk dicampur dalam satu wadah. Namun jika anda memang mau mengaplikasikan, caranya bisa secara terpisah. Pertama, misalkan. Uh, anda ketemu kondisi rambut yang sensitif, Anda bisa melakukan pre treatment dengan menggunakan Media Blue Serum, diamkan beberapa saat kemudian setelah itu Anda bilas, baru berikutnya Anda boleh melakukan pengaplikasian Hair Mask sebagai masker untuk batang rambut dan setelah itu Anda lakukan proses massage dan pembilasan kemudian blow dry ya. Semoga terjawab untuk Anda Niluh Winarti. Terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Kemudian, uh, dari siapa ini? Dari Azam. Oke, okay, baik. Pertanyaannya adalah, langsung catok global dengan suhu yang sama, enggak pakai suhu yang beda antara pangkal sama ujungnya, ya Kak? Oke okay, baik. Jadi untuk kondisi rambut sensitif Azam uh, seperti yang Imam lakukan tadi karena ini adalah kondisi rambutnya yang sensitif. Jadi Anda uh, boleh Anda ambil subsection itu yang agak tebal dulu tapi temperatur suhunya tetap tidak boleh terlalu panas tapi disesuaikan dengan kapasitas rambut yang sensitif. Kemudian aplikasi pencatokan mulai subsection yang agak tebal terlebih dahulu hanya untuk merapikan dulu di bagian serat-serat rambut. Kemudian setelah itu baru Anda boleh mengulang selapis demi selapis dengan ketebalan subsection yang jauh lebih tipis, tapi tidak terlalu tipis banget juga. Seperti yang Anda perhatikan tadi pada saat imam melakukan demonstrasinya. ya. Oke, okay, baik. Uh, sementara uh, kita hold dulu pertanyaannya, Anda bisa lihat di layar laptop ataupun di handphone Anda, uh, imam sudah selesai melakukan proses uh, aplikasi step kedua ataupun uh, neutralizer ini, dan uh, boleh kita rapikan dengan cara menyisir dengan menggunakan sisir yang bergerigi jarang. Jangan menggunakan sisir yang bergerigi rapat, ini uh, maksudnya hanya sekedar merapikan supaya step kedua ataupun recto neutralizer ini benar-benar secara secara proporsional uh, mengenai di seluruh serat bagian batang rambut klien karena kondisi rambut sensitif ini memang betul-betul membutuhkan uh, netralisir yang cukup proporsional nah, dan eh, maaf ya, koreksi jadi kadang eh, uh, ada, ada ya kalau rambut yang udah sensitif pas kita hmm. netral dia naik jadi kayak mie gitu ya Mam ya, iya, iya. ya itu dia kadang uh, di, uh, terlalu panas oh, oke okay, baik, ya. baik baik betul sekali nah tadi kalau kita, hmm. kita perhatikan di sini yang di pun dia masih aman, masih aman walaupun kita sisir, ya Mam. Iya, karena memang uh, sekali tempo saya pernah melihat Mam, ketika pada saat dinetralisir itu, pada dasar kita ratakan kok rambutnya itu kayak uh, mie mi gitu iya. lah, jadi kayak molor gitu. Hmm. Apa uh, uh, kayak dia itu uh, apa istilahnya ya, kayak membengkak dan menjadi lebih-lebih uh, sensitif. Ya. Tapi di sini walaupun tadi Imam melakukan penyisiran dia tetap uh, tetap sehat, tetap lurus karena memang karena faktor pencatokan tadi tidak terlalu tinggi suhunya ya, Mam ya. Benar. Oh oke okay. baik baik dan Terima aplikasi kasih. step itu juga kadang ada di di uh, tamu ya mm -hmm. uh, biasakan kita harus uh, berbentuk steril juga rapi juga rapi misalkan uh, kayak gini ya kan nggak usah sampai uh, ke depan ke depan gitu. oh, okay. kan ada juga kayak gitu suka kena pipinya kena ya pipinya kan? oke okay. ke tamu nggak nyaman oh, ya. <laughs> oke okay, baik. baik boleh nggak kayak gitu misalkan uh, belahannya kan kadang ada yang di sini ya mm -hmm. kita kasih aja alas yang di sininya oh. dengan foil atau plastik, plastik. Ya kan? Terus, supaya tamu juga merasa nyaman, okay, kan tidak baik. kena uh, wajahnya juga dan terlihat seperti benar-benar uh, profesional. Iya. Yeah. Kan? Karena kalau kadang ada yang di depan penuhnya ya pasti netral ya ke depan, yeah. ya kan uh, di samping sini di di, di, didepan, samping. di, di samping juga, uh -huh. ya kan atau uh, okay apa aplikasi step satu itu hmm. banyak yang terli terlihat. Oh, oke. Okay. Ya. Siapa sini nanti kesian kena kena wajahnya, kena wajah, kena wajah perawatannya lima ya. puluh juta, ya kan semutinnya cuma lima seribu, <laughs> mahal lagi nih, mahal nggak ya? tiga nanti. <laughs> <laughs> ya, makanya yang udah tebanya batu bata, ya kan kena step satu, ya kan oh, okay, nyaman. Oke okay, ya oke okay, kan? okay, baik baik. Jadi benar-benar nah, kelapihan juga harus benar-benar kita. terlibat. Tamu juga nyaman ngelihatnya. Artinya dari sisi estetika, Aesthetika, kita ya juga ya. harus terapkan pada nah. saat kita bekerja, ya. ya. Jadi tidak tidak asal uh tidak asal aplikasi. aplikasi udah asal hmm. map ya, soalnya kecil tapi kerjanya begitu ya berantakan. Berantakan ya kan, tambah minus lagi. Tambah minus lagi Minum ya artinya. Soalnya kecil tapi soalnya kecil tapi kerja kita rapi, mati, hasilnya rapi, bagus, hasilnya tiga. bagus, hasilnya juga kamu ngelihat dari situ juga dari mulut-mulut dari mulut ke mulut, mulut dia akan uh, hmm. mendapatkan informasi bahwa salon ini memang benar profesional dan yeah. cukup ber, uh, ber apa ber, berkualitas yeah. dalam hal uh, Pengerjaan proses kimiawi hmm. itu sendiri ya mam, ya mam ini untuk berapa menit kita ya, diamkan? Kita diamkan 10 hingga 15 menit oh, 10 sampai dengan 15 hmm. menit Jadinya memang uh, singkat ya mam ya Enggak hmm. uh, banyak waktu Oke, okay. uh, Untuk Erika mungkin bisa silam dulu Menunggu di sebelah samping Sambil kita menunggu proses Peresapan uh, Kita akan Ngobrol-ngobrol lagi bersama imam juga Nanti uh, Untuk uh, step by stepnya. nya Mungkin kita akan membantu menjawab pertanyaan yang uh, masuk di uh, redaksi kita pagi hari ini, jadi. Uh, buat sahabat Inaura yang mungkin baru saja bergabung, jadi uh, pagi hari ini kita mengangkat tema yaitu uh, smoothing classic on sensitized hair dan bersama Imam Sofian dan saya Iris Jarwo, kami berdua yang akan memandu anda untuk uh, bagaimana sih cara melakukan uh, classic smoothing on sensitive hair. Baik, eh, ada pertanyaan dari Frisila Mumu. Frisila Mumu. Pemberian serum biru dibilas lagi enggak? Oke, Imam silahkan. Karena tadi sudah saya jelaskan ya, tergantung hmm. kondisi. Oh tergantung ya, kondisi. Kalau dia rusak uh, rusak parah ya kan, mm -hmm. De misalkan udah pembilicingan level 8 ke atas, bahkan 9 ke atas mm -hmm. itu uh, tanpa dibilas pun nggak uh, masalah. Nggak masalah ya. Mam Tapi kalau dia masih 7 ke bawah uh, kita dibilas. Oh oke. Okay. Ya, Jadi walaupun tadi rambut virgin hair setelah step uh, satu mm -hmm. kasih meja blue uh, kurang lebih lima menit bilas. Oh yeah. artinya lihat kembali dari sisi porositas rambut Bener, ya kalau yang porositas rambutnya yang terlalu tinggi uh, well, lebih baik tidak dibilas misalkan ya. kayak tadi misalkan ada kasus uh, highlight ya kan yang hmm. highlight putih ya kita okay. uh, kita pilih yang highlight kita bisa kasih yang dia uh, blue hmm. ya kan atau hmm. dibilas setelah ya. itu baru kita aplikasi step aplikasi step satu. satunya ya kadang banyak pertanyaan kalau rambutnya highlight gimana memang agak susah ya mm -hmm. memang agak ribet kalau kondisi rambut highlight ya kan selang-seling highlight sulam ya kan ya. Kita harus pilihin dulu satu-satu, hmm. ya kan? seperti model kita juga tadi. Nah, kaya gitu kan? Kondisi kayak gitu, kalau kita highlightnya salah uh, apa highlight, tapi kita, kita kasih uh, apa mm -mm. uh, meja dulu tadi sebelumnya, jadi oh. rafik, uh, masih kuat dan masih uh, sehat. Ya, tadi kita aplikasi yang produk yang suit jadi bener-bener. Ke kebutuhan rambutnya yang kita aplikasinya. Oke, okay, baik. Nah, semoga terjawab buat uh, Frisilia Mumu tadi ya. Baik, terima kasih. Semoga terjawab pertanyaan Anda. Berikutnya uh, kami akan mencoba untuk membacakan pertanyaan Anda kembali. Di sini sudah ada siapa ini? Ada uh, Naomi Naomi dari Aceh sudah hadir. Oke, okay, terima kasih banget buat Naomi nah, Naomi di, bumi, di Aceh. Kemudian uh, Uh, tadi wijin Hayu sudah saya uh, uh, pertanyaan hampir sama punya nilu winarti tadi apakah Dalam krim, ya? uh, se Magia serum ini boleh dicampur dengan hermas ataupun krim krim bat tidak kita rekomendasikan, tidak -tidak benar, uh, rekomendasikan tapi bisa dilakukan di uh, hari yang sama hari tapi yang tidak di mix ya, ya ya jadi uh, berbeda beda hmm. uh, berbeda maksudnya tuh okay. uh, bisa kita kasih meja bluenya dulu hmm. baru kita setelah itu bilas kita okay. kasih uh, ini uh, masker masker ataupun krim krim bat no. Ya, karena kalau kita uh, langsung dicampur, jadi ya. bertabrakan, jadi betul berta sekali kurang efektif. Iya, jadi kayak uh, itu kan sama-sama treatment, mm -hmm. ya kan. ya pertama dalam segi uh, biologisnya, anatominya itu kayak mm -hmm. main cepet-cepetan, nanti ini siapa yang masuk ke dalam mata, oh, oh, kan? okay, ya baik. kan? Otomus pasti uh -huh. otomatis ada yang kalah, mm -hmm. ya kan? jadi percuma. Ya. Yang kedua itu ada uh, Sifatnya liquid dengan maskless dengan apa krim, krim. otomatis dia lebih jadi nggak meresap masuk ke dalam batang rambut. ya Gitu. Karena kalau kan kalau liquid kan bekerja jauh lebih cepat. Iya, lebih cepat. Apalagi ya media uh, blue serum ini dengan teknologi nano emulsion yaitu hmm. itu dia akan lebih cepat berpenetrasi uh, kalau tidak ter terhalang oleh krim ataupun masker sebelumnya ya. ya makanya kita aplikasi sebelum sampo. Eh sesudah sesudah sampo. Shampoo. Karena uh, kondisi hmm. kutikula udah kebuka. Betul sekali. Masuk ke dalam batang rambut dibanding Tepat. Kita masker dulu atau krim bat Terus kita ya. kasih udah, tertutup, udah golanya, tertutup Jadi kurang efektif Oke, okay, baik. Nah, sahabat Inaura, terima kasih. Jadi seperti itu tadi penjelasan dari kami tidak direkomendasikan di-mix dengan hair mask, ataupun dengan krim-krim Oke. Okay. Next, berikutnya kami akan sapa-sapa uh, kembali. Ada uh, siapa ini? Ada Rani Keisha dari Magelang, Jawa Tengah. Oke, okay, Rani Keisha, terima kasih Anda sudah bergabung. Kemudian ada uh, siapa lagi? Ada Octavia Safitri juga sudah bergabung. Kemudian ada SC Hendrik juga sudah bergabung. Gabung, kemudian uh, siapa lagi ini ada uh, uh, Mutiara Dewi, ya ada Mutiara Dewi juga sudah bergabung. Terima kasih sekali. Ada Aswa Salon, ada Norma Sari, yaitu Jolly Salon juga sudah hadir. Oke, baik uh, saya akan bacakan satu pertanyaan dari anda, mungkin dari siapa ini? Dari, sorry? Oh dari New Face Barbershop. oke. Okay. Misal rambut sensitif ada di bagian tengah ke ujung, pemberian step dia dikasih yang shoot dari ujung sampai pangkal, apakah boleh? Oke, okay. jadi kalau rambutnya itu yang sensitif tuh di bagian batang ke ujung gitu hmm. loh, memang. jadi uh, formula step satunya itu yang untuk yang sensitif apakah boleh dari pangkal? kalau ya uh lebih sehat. Uh, uh, karena uh, balik lagi ya tergantung uh, tekstur rambutnya bagaimana dulu. Betul. Kalau tekstur rambutnya dia halus, mm -hmm. ya kan walaupun dia keriting ya yeah. kan. Kita tidak sarankan menggunakan yang uh, satu produk karena uh, akan uh, yang masih masih normalnya kita menggunakan yang suit akan uh, lama penetrasinya. Mm, betul ya kan. sekali. Kalau mau kita aplikasi dengan uh, salah satunya dua produk. Yang teknik ritat, teknik retouch yang atasnya okay. yang masih pilih sehatnya kita kasih yang smooth atau Betul yang smooth, yang bawahnya tetap kita kasih sensitif. Ya, ada halnya kalau rambutnya cuma gelombang aja. Oke, okay, ya. baik. Kalau dia rambutnya gelombang aja, ikal gelombang uh -huh. teksturnya halus atau normal, kita bisa aplikasi menggunakan yang shoot. Ya. Tapi kita aplikasinya yang bagian pangkalnya dulu. Pangkalnya dulu. Nah, yang, lo, yang masih sehat dulu kita aplikasi. Kurang lebih 15 menit baru kita aplikasi yang batang kunjung. yang batang kunjung dengan oh okay. yang step satu yang sama, yaitu yang suit oh Jadi okay baik dilihat dari uh, kondisinya juga. Oke okay, baik ya. baik. Jadi uh, semoga terjawab ya buat new face uh, barbershop yang ada di Kudus Jawa Tengah. Hmm. Um, Mudah-mudahan terjawab uh, pertanyaan anda oleh rekan saya Imam sofyan Next uh, berikutnya ada pertanyaan dari siapa la lagi nih yang sudah uh, masuk. Oke, okay, baik ada Nuni Salon sudah bergabung bersama kami, terima kasih Nuni Salon Ada Uun Salon Winong Pati Uun ini ada di Jawa Tengah ya, uh, uh, sudah bergabung Kemudian ada siapa lagi yang sudah bergabung tadi banyak sekali uh, Ada Epoi Salon, kemudian ada JJ Salon 111 Uh, sudah bergabung, kemudian ada sahabat Inaura lainnya juga yang sudah uh, bergabung di acara kami. Oke, okay. baik sahabat Inaura, uh, sesaat lagi uh, model akan uh, kita bilas, ya, Mami, ya, ya. Uh, dan uh, sambil menunggu pembilasan, ya, uh, kita akan. Ngobrol-ngobrol santai hmm. lagi, Mam Karena saat ini memang model sudah harus kita bilas dan akan dilakukan proses pembilasan. Nah, sambil menunggu proses pembilasan, kita akan sampaikan juga buat sahabat Inaura semuanya bahwa uh, Inaura selalu memberikan kualitas produk yang dibutuhkan oleh para hairdresser oleh para salon. Salah satunya adalah bahwa kita akan uh, sudah launching ya membiarkan iya, karena uh, produk terbaru kita hmm, ya. Produk terbaru karena mm -hmm. uh, produk terbaru ini sebenarnya kita uh, apa ya? uji coba. Jadi uh, kita mengeluarkan produk baru itu enggak cuma sekedar Keluarin dong produk baru oh besok dikeluarin enggak Jadi kita uh, sudah melalui ya proses riset, kan. uh, riset dulu, research dulu hmm, karena kita ada riset development divisinya juga kan? Ya, Jadi kita betul sekali. oh ini cocoknya seperti ini, kita hmm. lihat, kita pantau lagi ya kan? Uh, ya. Seperti ini, seperti kita uh, kita update terus. Kalau benar-benar udah udah fix, baru gitu benar kita uh, keluar produk. Iya. Gitu. Jadi nggak asal sembarangan luar dong produk A ya kan mm -hmm. untuk rambut ini besok langsung keluar kita nggak nggak gitu juga jadi uh, kita ada skemanya ada 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 uh, apa ya ada uh, apa hal-hal uh, uh, yang harus kita riset kita dulu sebelumnya kita riset makanya mm -hmm. tuh selalu mendevelop mendeplap uh, apa ya perkembangan perkembangan di dunia hairdresser ya kan yeah. apa dunia salon <coughs> jadi tunggu aja kita akan mengeluarkan produk-produk yang berinovasi yeah. ya kan jadi uh, Kapan sih kita ngeluarin produk? Ya, tunggu. Kita nanti, kita uh, pasti akan mengeluarkan uh, selama ini. Kita akan uh, meriset dulu, mencapai yep. dulu, ya, kan? baik Jadi, enggak cuma Inaura tinggal diam juga, tapi <laughs> di belakang layarnya, kita juga pasti uh, mencoba, mencoba apa nih yang dibutuhkan oleh hairdresser uh, atau salon, ya, kan? Salon. Untuk rambut begini, mengeluarkan produk ini, ya, yep, kan? Jadi, tepat kita benar-benar kayak uh, apa ya? Ya tadi uh, R&D orang bilang ya, ya research and, and development untuk kita selalu me apa ya? Me me membantu hmm. untuk menyediakan produk-produk uh, yang benar. berkualitas yang memang benar-benar dibutuhkan ya, para hairdresser oleh salon. salon. halnya kita mengeluarkan produk yang baru ini ya, smoothing hmm, uh, sekarang uh, smoothing with plaque ya kan? Hmm, smoothing Jadi with kita plaque. udah Berbulan-bulan yang lalu kita develop dulu apa yeah. yang dibutuhin dari uh, pihak uh, hairdresser kita Hair survei karena uh, yeah. kelebi kelebihan dari smoothing with plaque ini itu ada kandungan with plaque mm -hmm. ya kan uh, salah satunya di step satu ya kan karena kita tahu kita plaque itu kan bisa uh, apa ya? merehabilitas ya. kondisi rambut kondisi rambut merestrukturasi mm -hmm. ya kan supaya rambutnya terjadi jadi uh, kerusakan mm -hmm. makanya kita gabung yang namanya dengan uh, kandungan plek kandungan dan uh, keratin sama kolagen juga ya terus Tepat apalagi sekali. nih selain dari step satunya tamu uh, banyak kan salon maunya yang uh, smoothing nggak mau bau oh ya oke okay. wangi kan, mm -hmm. kita kita develop lagi ya kan kita survei kita kita coba kita coba uh, akhirnya menemukan ya kan uh, step satunya aroma mangga Manga. Ya kan? karena kenapa kadang di salon itu uh, ada yang produknya tuh bau banget menyengat betul kan? sekali produk uh, apa uh, tamu tuh nggak nyaman ya ya kan uh, dan juga bermasalah ke psikologis juga ya mm. kan ke tamu misalkan lagi rame di sebelahnya mm -hmm. ataupun pas eh uh, Tamu mau masuk salon, baru buka pintu, udah baru nyari kelihatan, iya, ya kan? Makanya kita iya, 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 nyaman, nih, supaya, uh, nyaman mm -hmm. ya kan? Tamunya juga nyaman. Nyaman, betul sekali. Makanya iya, 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 Teman sekali, nah, uh, buat Anda sahabat Inaura dan profesional salon dimanapun Anda berada, terima kasih sekali buat Anda yang hingga saat ini tetap mempercayakan produk-produk berkualitas dan berinovasi di salon Anda, yaitu dengan menggunakan produk-produk Inaura. Kami bangga sebagai uh, produsen kosmetik karya anak bangsa untuk bisa. Memberikan kontribusi positif untuk bisnis salon Anda di uh, seluruh Nusantara, dan tidak tertinggal pula bahwa edukasi selalu memberikan uh, apa ya, istilahnya kita selalu kan memberikan edukasi-edukasi terkini ya Mam hmm. ya tentang uh, entah itu pewarnaan hmm. kemudian tekstur hmm. ataupun smoothing ya. Begitu juga dengan hair care. Baik, terima kasih uh, sekali dengan buat sahabat Inaura, hmm. buat Mega Utria. Ya, oke, okay, Kak. Kalau smoothing gagal, apa bisa langsung diperbaiki? Oke, okay, tergantung apakah ini under process atau yeah. over process. Jadi, ya kalau ya? smoothing uh, gagal, itu kan ada dua, mm -hmm. ya. Kendalanya itu ada yeah. uh, under process. Under process itu uh, di bawah mm -hmm. belum terjadinya proses elastisitas, mm -hmm. ya kan? Biasanya itu terjadi, misalkan kayak tadi rambutnya yang uh, keritingnya normal, ya yeah. kan, atau uh, resisten. Kita kasih produknya setiap satu yang suit Hmm. Yang rendah, jadi dosisnya beda, beda kuat otomatis dia menjadi under uh, proses. Under proses. Ya kan? Yang kedua uh, yang terjadi over proses. Mm -hmm. Nah ini yang terjadi over proses. Kalau over proses, kebalikannya rambutnya yeah. tadi udah bleach hair, kita kasih rambut yang smart, yang normal ataupun yang resisten, otomatis rambutnya akan kelebihan dosis. Over ya kan? proses jadi ya? jadinya over dosis orang bilang. Hmm. Nah kalau udah gitu bisa nggak diulang? pertama kalau under proses dia masih bisa diulang ya. dengan produk yang sama ataupun turun satu tingkat tergantung okay. dari uh, porositas rambut kekuatan rambutnya. Ya. Yang kedua kalau over proses nah ini dia yang nggak mm -hmm. bisa kita uh, lakukan ulang. Okay. Karena kita ibaratnya orang udah upper dosis sudah susah. Jadi harus lakukan treatment yang dulu ya. Yang pertama yaitu lakukan treatment. Mm -hmm. nah, karena uh, dimanapun selama saya di, di dunia hairdresser belum ada ya. Uh, mm -hmm. Rambut yang udah ngekrus udah promosi dipakai ya? pakai jadi aja. Bisa lurus, nggak, enggak belum bisa menemukan. Belum, hmm. belum menemukan mungkin. Hmm. Kalau ada ya mungkin saya uh, pengen belajar juga gitu, pengen hmm. tahu yang mana. Selama ini saya tahu, kalau udah over proses, udah over proses ngekrus, kita aplikasi produk Kimia syuting ya. lagi. Itu udah nggak bisa. Oh, Oke, okay, sarankan dia apa? Dirawat dulu, rambutnya di treatment dulu. Hmm. Oke, okay, baik. Nah, uh, buat sahabat Inaura tadi, pertanyaannya sudah kami bantu untuk menjawab. Jadi, uh, uh, kegagalan smoothing, jika under process, uh, kemungkinan besar masih bisa kita lakukan di hari yang sama atau dalam waktu yang berdekatan. Namun, uh, jika sudah over process, ya. itu akan jauh lebih rumit untuk kita lakukan maka dari itu perlu yang namanya kita melakukan uh, proses uh, treatment secara berkala untuk mengembalikan vitalitas ataupun kesehatan uh, rambut klien kita Oke, okay, tadi ada pertanyaan dari SC Hendrik, apakah uh, media blue serum ini dicampurkan dengan step satunya? Baik, tadi uh, kita jawab, jadi uh, tidak kita campurkan di step satunya, karena di step satunya sendiri sudah punya teknologi yang cukup canggih, sehingga uh, tidak perlu kita uh, campurkan di step satunya. Namun, kita aplikasikan langsung di batang rambut yang sensitif, tentunya setelah proses pencucian rambut. Kemudian kita ratakan atau kita aplikasikan dengan media Blue Serum Dan kita diamkan untuk waktu 7 sampai dengan 10 menit Dan bisa Anda bilas, baru setelah itu kita aplikasikan dengan uh, step satunya. Oke, okay, baik uh, Di saat ini uh, kita akan masuk ke sesi pengeringan Karena model sudah kita... Sudah kita uh, bilas netralisirnya, dan kita akan masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap pengeringan dari netralisir ini. Oke, okay. buat sahabat Inaura dan profesional salon dimanapun Anda berada, uh, terima kasih Anda selalu. Uh, mengikuti perkembangan-perkembangan terkini untuk edukasi dari Inaura baik di Facebook, Instagram dan Facebook dari Inaura Profesional dan kami bangga bisa hadir di tengah-tengah Anda untuk membantu uh, meningkatkan uh, kualitas bisnis salon Anda baik dari sisi edukasi maupun dari sisi uh, produk yang berkualitas dan berinovasi dan tahap berikutnya imam akan melakukan proses pengeringan. Baik. Kita uh, akan masuk ke tahapan yang terakhir yaitu tahapan pengeringan uh, rambut ataupun proses pengeringannya. Ya. Pertama kita harus melakukan penyisiran dulu uh, di rambut karena bagaimanapun juga uh, pada saat kita bilas ini kan Apalagi kondisi rambutnya sudah sangat uh, sensitif, ini uh, mudah sekali untuk uh, kusut. Jadi, perlu kita uh, sisir terlebih dahulu sebelum... iya, oke. Oh, okay. Jadi, kita gunakan sisir yang bergerigi jarang, ya, Mam. Ma ya, yang bergerigi jarang untuk uh, membantu. Me me apa me merapikan rambut yang uh, masih sedikit uh, kusut pada saat kita melakukan proses pembilasannya tadi iya oke okay. beberapa saat lagi nanti uh, kita akan uh, keringkan rambut uh, model ini dan uh, sahabat Inaura dan profesional salon dimanapun anda berada uh, Perhatikan betul bagaimana step by step yang harus Anda lakukan ketika Anda menemukan kasus kondisi rambut yang sensitif. Jadi, tadi sudah kami sampaikan bagaimana cara melakukan step by step di kondisi rambut yang sensitif ini dengan cara memberikan proteksi ataupun perlindungan terlebih dahulu sebelum step satunya dengan menggunakan media blue serum. Kemudian, kita lakukan massas dan kita. Uh, diamkan selama 7 menit atau 10 menit, baru setelah itu kita lakukan proses pembilasan dan kita aplikasikan dengan step 1 uh, formula dari smoothing with flex, oke okay. baik, uh, sepertinya uh, imam sudah hampir selesai merapikan atau menyisir rambut klien dan berikutnya kita akan masuk uh, proses pengeringan dan hari ini kita tadi uh, menggunakan smoothing klasik dengan menggunakan dua langkah yaitu dengan menggunakan netralisir yang dibilas ya yaitu dengan menggunakan recto recto neutralizer dengan teknologinya yaitu kita menggunakan ekstrak dari aloe vera kemudian subaki oil dan hidrolis keratin ya kita akan melakukan proses uh, pengeringan di rambut model, dan untuk lebih cepat, kita bisa bantu dengan menggunakan dua hair dryer supaya proses dari pengeringannya akan jauh lebih cepat. Dan untuk pengeringan ini, boleh pakai yang... Panas, sih, Oh, Atas tengahnya, ya. Oke, okay. baik. Jadi, uh, kita bisa gunakan hair dryer dengan suhu medium, ya, untuk membantu mengeringkan rambut klien. Uh, dengan menggunakan alat bantu hair dryer plus nozzle nya karena dengan nozzle nya ini akan memberikan uh, hembusan udara yang lebih fokus panas yang lebih fokus juga sehingga sangat uh, efektif dalam melakukan proses uh, pengeringan ya kita keringkan posisi head dryer dari atas menuju ke bawah Dan untuk sesi terakhir ini, uh, apakah perlu ada tambahan produk tertentu untuk memberikan nutrisi di rambut ya? Oh oke, okay, baik. Jadi kita keringkan dulu 90 kemudian nanti setelah itu baru kita kasih dengan hair nutrient spray. Yeah Kita keringkan Hingga 90% kering Kemudian nanti eh, Terakhir Kita akan aplikasikan dengan Hair nutrient spray Untuk memberikan Kelembaban Sekaligus Kilau di batang rambut Model kita Setengah 80% kering baru kita semprotkan Jadi setelah 90% kering uh, Seperti yang Anda lihat Di sini imam mengaplikasikan dengan menggunakan Hair nutrient spray Untuk memberikan proteksi dan nutrisi sekaligus di batang rambut model oke, okay, kemudian tahap terakhir uh, boleh kita keringkan kembali. Dengan menggunakan hair dryer, prosesnya cukup cepat, ya, Mam? Ya, untuk uh, smoothing on sensitized hair ini. masih dalam tahap uh, akhir uh, pengeringan kita keringkan dengan temperatur suhu yang medium untuk uh, kita keringkan hingga 100% kering Oke, okay. sudah selesai ya, Mami ya. Yep. Tinggal kita sisir, kita sisir dulu yang rapi untuk mendapatkan hasil akhir yang maksimal. Ya, nanti kita akan putar model supaya sahabat Inaura dan profesional salon semuanya bisa melihat hasil akhir setelah proses pengeringan netralisir ini dan perlu Anda ketahui di tahapan ini jika Anda melakukan step by step yang benar ya, kita tidak perlu melakukan proses pencatokan ulang karena memang sudah lurus. Jadi tidak ada uh, sesi pencatokan kembali di tahapan ini. Jadi cukup Anda keringkan. Kemudian uh, setelah dikeringkan, kemudian kita sisir yang rapi untuk uh, mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Iya. Yeah. Oke, okay, baik. Oke, okay, terima kasih, Imam. Kita perlihatkan untuk bagian belakangnya, kita putar pelan. Oke, okay, ini adalah hasil akhir untuk smoothingnya. Wow, beautiful, awesome, cantik sekali. Uh, hasilnya bisa lurus maksimal, tanpa harus kita catok ulang, dan uh, batang rambut tetap berkilau. Walaupun rambutnya di sini bekas ada highlight ataupun proses pre-lightening, rambut tetap sehat dan tetap uh, ternutrisi di hases, uh, sampai dengan hasil akhirnya ini, tanpa harus dicatok kembali. Dan Anda nanti juga bisa melihat foto before-nya di sini nanti kita akan tampilkan kembali foto beforenya supaya anda bisa melihat hasil uh, before and after setelah proses uh, smoothing on sensitive hair ya oke okay. di sini anda bisa lihat ya uh, model sebelum kita lakukan proses smoothing rambutnya kusam kemudian mengembang Kemudian uh, kurang berkilau ataupun kurang bercahaya dan sekarang setelah kita smoothing ya wow beda dia banget enggak natural nggak nggak kaku jadi masih jadi dia masih bisa ya hasilnya lebih natural ya Mam ya uh, lurusnya itu tidak tidak yang kaku tapi dia lebih natural kemudian uh, kilaunya juga dapat. Lurusnya juga dapat, dan yang paling penting adalah rambut tetap sehat, ya, mam Ya, hmm. walaupun kondisi rambutnya sudah mengalami proses uh, kimiawi sebelumnya, yaitu proses color plus, proses pre-lightening, ataupun uh, bleach. Jadi, uh, di sini kondisi tetap uh, sehat. Oke, okay. Erika suka dengan hasil rambutnya. Suka. Oke, okay. karena model kita pakai cadar. Hmm. Jadi ketika saya tanya tadi suka enggak dengan uh, hasil. Suka, tapi suaranya ketutup dengan cadarnya. Tapi kita bisa lihat dari ekspresi wajahnya dia senyum. Ya. Nah, tinggal lagi tinggal kita lakukan nanti uh, uh -huh. ringan ataupun merapikan uh, di -trim. Uh, di -trim, oh, kadang okay, kadang baik. Kadang, uh, kadang kan kalau rambut tadi uh -huh. dulu, uh, keriting dilurusin dia pas ada yang panjang pendek panjang pendek. Ya, itu kita bisa uh, merapikannya. Merapikannya kembali. Oke, okay, baik. Jadi, sahabat Inaura, ketika ada selesai melakukan proses tahapan akhir smoothing, pada saat selesai melakukan proses pengeringan, di situ su suka ada ketahuan panjang pendeknya rambut karena memang kalau setelah kita lakukan proses smoothing itu rambut lebih flat, lebih lurus sehingga akan ketahuan ya, mamnya ya, mana uh, hasil rambut yang panjang pendek. Nah, itu bisa kita lakukan proses trainer kita di hari ya, itu kita ya. gunting kadang banyak digunting dulu atau di smoothing dulu ya kan. Mm -hmm. Enggak enggak masalah mau digunting dulu di smoothing yeah. juga enggak masalah. Mm -hmm. Habis di smoothing digunting juga enggak masalah. Mm, yang penting okay. satu guntingnya harus tajam, harus tajam. Iya. Betul sekali. Jangan jangan yang tumpul ya, tumpul, ya. tumpul apalagi menggunakan uh, maaf ya raso ya, kan? Sebenarnya pun enggak masalah asalkan masalah. kondisi rambutnya lembab, lembab, lembab atau basah atau kemudian tetapi pisaunya harus benar-benar tajam. tajam. ya bener -bener tajam, ya Oke, okay, baik oh, mungkin bisa diputar sekali lagi, Mam, Ma supaya sahabat Inaura dan profesional salon semuanya juga bisa melihat hasilnya. Dan tadi sudah kita tampilkan juga foto beforenya, ya, Mamnya hmm. uh, rambutnya si Erika ini uh, sebelumnya tadi adalah mengembang, kemudian uh, bekas ada warna juga juga ada bekas uh, proses uh, bleach, ya. Jadi uh, sekarang ini Hasilnya menjadi lebih maksimal tanpa pencatokan ulang lagi. Jadi cukup kita keringkan, ya. Oke, okay. kita putar. Oke, okay. bagus sekali. Hasilnya, ya. Yeah. Oke, okay, baik. Terima kasih sekali Imam untuk uh, hari ini uh, edukasinya luar biasa uh, bagus sekali untuk uh, classic smoothing on sensitized hair. Ya, dan uh, Erika boleh silam duduk di sebelah kanan uh, dulu, biar uh, kita lanjutkan lagi ya ngobrol-ngobrol sebentar, Mam, sebelum kita tutup. <coughs> Baik, uh, sahabat Inaura dan profesional salon uh, tadi sudah kita simak step by step dari awal hingga akhir. Jadi bagaimana sih melakukan uh, classic smoothing on sensitized hair? Jadi uh, Kesimpulannya uh, rangkumannya gimana mem untuk rambut yang sensitif nih apa saja sih yang harus nah, diperhatikan oleh jadi uh, yang diperhatikan yang pertama mm -hmm. kita mengontrol ya uh yeah. dari aplikasi step 1 oh, oke okay. yang kedua kita mengontrol uh, temperatur panas catok yep. taat, uh, ketebalan tipisan catoknya hmm, subsection maksudnya subsectionnya yeah. ya kan? oke okay itu aja sih yang yang kita perlu uh, banyak kontrol karena rambut yang mm -hmm. uh, sensitif gitu uh, otomatis uh, sebenarnya kalau dari segi servis itu lebih mahal ya daripada rambut yang virgin ya karena dari tingkat kesulitannya tingkat kesulitannya hmm. ya, pertama yang kedua kita juga perlu uh, harus ada uh, treatmentnya dulu ada pre treatment iya, ya harus ada embel-embelnya kita kita mm -hmm. ibaratnya tuh kasarnya diganjel dulu nih sama oh. amat, ya, supaya <laughs> rambutnya dia nggak jebol ya, ya kan? betul sekali kita harus benar-benar mengontrol untuk rambut yang sensitif, ya. Uh -huh. Kalau dibilang banyak banget treatment, banyak treatment. Mm. Artinya, bahwa kita sebagai seorang hairdresser berbeda. Kalau kita uh, seorang magician, ya, Mam, ma hmm. ya, uh, kita ini kan hairdresser. Artinya, kita butuh yang namanya rasio, uh, maksudnya yeah. kita butuh yang namanya... Uh, Tips and trick bagaimana cara men hmm. menghandle ataupun menangani kondisi 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 rambut yang sensitif toolsnya oh no. uh, apa saja kemudian produk pendukungnya apa hmm. saja jadi itu perlu kita uh, prepare sebelumnya Betul. ya karena uh, balik lagi juga uh, uh -huh. selain kita udah melakukan pelurusannya smoothing kita tinggal kita apa uh, reko uh, bilang ke tamunya uh, uh -huh. dia harus melakukan extra treatment extra treatment kita uh, harus uh -huh. benar-benar bisa meyakinkan eh, tamunya tuh uh, treatment di di rumah ataupun uh, di, salon. di salon karena rambut udah sensitif itu itu harus ada ibaratnya kayak rawat jalan oke hmm, okay, baik Gitu, mereka mm -hmm. ya. udah sakit parah, tuh rambut udah ya. kita, o, o, apa udah kering, kita bongkar dengan ya. uh, pelurusan mm -hmm. atau pewarnaan, ya kan? tapi kalau hari itu bagus tapi uh, nanti kedepannya tamunya dia enggak melakukan perawatan ya sama aja hmm. gitu teman nanti rambutnya uh, ke depannya akan uh, kering lagi kering lagi, hmm. oke okay. artinya memang uh, kita sebagai seorang uh, hairdresser, sebagai seorang stylist harus juga bisa mengedukasi klien-klien kita yang salonnya hmm. karena ibaratnya, ah, pernah saya singgung di suatu grup ya mm -hmm. kita tuh ibaratnya kayak uh, dokter gitu, mm -hmm. dokter rambut dimana rambut itu ada kadang sehat, ada sakit, kadang ada yang uh, mati juga oh. Oke, okay, baik sebelum tuh rambutnya mm -hmm. dia mati ya kita rawat dulu gimana supaya Traitmen. kita sehat, biar gitu. sehat. Oke, okay. ya. baik uh, Imam, uh, sepertinya waktu jual uh ya. yang memisahkan kita dengan sahabat Inaura semuanya. Thank you so much, uh, Imam ya. untuk uh, tadi sudah sharing uh, ilmunya luar biasa, uh, tips and triknya tadi itu bagus banget kalau saya perhatikan tuh uh, sangat sangat mengedukasi. Hmm. Artinya uh, kita sebagai seorang hairdresser tidak cukup hanya dengan menggunakan produk yang berkualitas saja, hmm. tapi juga skill kita juga harus kita But improve, ya. ya harus kita terus. Uh, kembangkan untuk uh, menjadi kita uh, menjadi lebih uh, pionir di, di dalam hal uh, smoothing ataupun dalam uh, proses uh, pewarnaan hmm. semua ya Makanya kita nggak gitu. nggak habis-habis terus mengedukasi hmm. ya terus ya. memberikan edukasi bukan sifatnya ngajarin ya hmm. betul kita memberikan sharing uh, sharing ya, ya kita harus sekedar sharing. Kan, supaya uh, gimana mm -hmm. kita salonnya bisa uh, terlebih terampil lagi mm -hmm. ya kan Oke, okay, baik, Imam sekali lagi uh, saya mengucapkan terima kasih sekali untuk waktu dan kesempatan yang diberikan dan uh, senang sekali uh, kita bisa ngobrol-ngobrol santai untuk sahabat Inaura dan profesional salon semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat anda semuanya. Kami atas nama PT Inaura mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Besar harapan kami kami apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk di salon Anda dan bisa meningkatkan uh, omset untuk di salon Anda juga tentunya dan kami kru yang bertugas di pagi hari ini ada Adnan juga ada Lutfi juga ada rekan saya Imam ya, saya Imam terima dan kasih saya. ya atas waktunya Betul sekali dan saya Edi Sujaro Kami berdua pamit mundur diri Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini Selamat siang, selamat beraktivitas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam See you, bye Terima kasih Imam